Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada malam ini. Adian? Ada. Apa khabar? Okey. Saya Arif daripada Projek Mika dan saya ditemani oleh rakan saya Ardian juga daripada Projek Mika. Alright, hari ni macam topik dia macam besar kan. Dia tenaga dia macam ada apa, I'm like a bit macam afraid sikit lah tonight kan. Gerun sikit lah, seram. Gerun sikit lah, gerun kan. Dia bukan apa, AI, bila orang sebut AI dengan machine learning ni, kan, alamak kan. Lepas tu yang lagi mencabar dia tu kan. Sebab kita nak apa ni, nak terangkan supaya benda ni jadi mudah faham kan. Itulah dia macam,
Sejuk tangan, sejuk tangan malam ni. Dia topik dia berat. Tapi dia berat tapi nak terangkan tu susah. Tapi bila kita buat aktiviti, bila kita terangkan kan, dia mudah faham kan. Tapi sebenarnya hakikat dia, subjek ni memang susah. Kan, kita orang sendiri pun akui lah, dia memang susah. Tapi kita boleh nampak sekarang tu benda-benda tu di sekeliling kita. Tapi yang membuatkannya di belakang tu kan, so memangnya agak rumit dan kompleks kan. Dan okay. Tapi kita dapat merasai tanpa kita sedar benda-benda AI dengan ML tu sekarang. Okay. Adian dia hari ni dia mood macam kat radio lah. Dia ada di belakang tabir, dia tak buka kamera sebab dia sebab dalam gua. Dalam gua dia gelap kan, tak ada lighting. So, bola kalah ke dalam gua ni? Aduh, hai. Mana tak ada lah, kita menang semalam. Sedap. Menang kalah sedap kita kan. Tu yang mood macam best malam ni. Kan Liverpool pun dah menang. Yang boleh lah kan, layan-layan kan. Okay. So alright, malam ni tajuk dia. Oh, mana muka Cik Adia ni? Ada orang tanya. Oh, patutlah. Ada tanya tu. Cik Gera tanya kan. Cik Gera susah lah. Empat tengah. Yalah, malam ni kadang kita ada dengan anak kecil ni susah sikit lah. Minta maaf Cik Gera mana. Tak ada nak macam mana. Adia cepatlah. Ada request tu. Buka sekejap. Semua request ni. Tak apa, saya akan masuk pada pukul 9 suku, saya akan tunjuk muka lah. Okay? Aduh, okay. No problem. Kiranya kalau dengar suara Adian tu sebenarnya dia ada lah kat situ sebenarnya kan? Macam betul lah macam Cikgu Harif cakap, macam dalam radio tak nampak muka kan? Macam tu lah apa, rasanya duduk di studio kontian tak nampak muka. Tapi sekarang ni teknologi pun, kalau radio pun dah ada kamera, boleh tengok dekat Facebook mana. DJ dah boleh tahu muka macam mana. Dulu-dulu muka DJ pun tak tahu macam mana. Tapi sekarang betul, ni betul. Ha. Muka DJ sekarang kira kena ada muka lah baru boleh jual dengan DJ ni, walaupun suara kan. Kena ada package. DJ ni kena ada package. Okay. Kalau tak ada package pun susah juga, sebab zaman sekarang dah lain macam DJ dulu-dulu. Tu Cikgu Era. Cikgu Era kata ni sekarang ni. Radio sekarang dah dapat betul, muka dah. Tak apa, nanti Cikgu Era. Sekejap lagi nanti saya buka. Nanti buka studio yang baru eh. Ini studio, okay. Studio satu. Ini studio dua tu. Mungkin saya boleh pergi sekejap sana. Studio satu ni sekejap lagi. Okay. So. Alright. Malam ni sebenarnya dalam siri-siri webinar yang dianjurkan oleh RBTech ni, rasanya malam ni ada tiga rasanya kan. So kita buka sini dulu kan. Alright. Pembuka malam ni lah kan. Pembuka kita 8:45. Ada sesi lain dan pukul 9. Pukul 9 tu dengan betul. Cikgu Rizwan dengan apa? Dr. Su rasanya. Dr. Su. Yeah. Ada berdua. Okay. So kita start dulu. And then sebelum kita start tu, hari ni kita nak buat AI ataupun Artificial Intelligence and Machine Learning. Sebelum pada tu Adian, seperti biasalah kami sangat-sangat berterima kasih dengan Kementerian Pendidikan Malaysia kan, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Selangor, serta Microsoft Education Malaysia AR EduTech dan juga Digital Classroom kerana memberi kami platform ini untuk sharing sedikit serba sedikit ilmu yang kami ada ni untuk apa ni, pendengar-pendengar setia kami ni kan. Alright. Seperti biasa kita akan keluarkan dulu apa ni nama tu, borang kehadiran lah. Okay. So saya akan apa ni, saya akan copykan link tersebut. Sekejap ya. Ke dalam chat eh. Isi. Oh, ada Cikgu Era ni cerita ni lah. Dia ni you have to story ni. Cerita sikit apa ni Azura ni. Aduh, filem ke apa? Azura. Bukan filem Azura. Dia sebut pun susah. Ada yang cakap Azure. Ada yang cakap Azur kan. Azure. Yeah. Kita pun ni pun tak tahu sebut macam mana. Tapi saya biasa sebut Azur. Kan? Ada, kalau putih dia panggil Azure. Itu yang orang putih, orang masa dia dekat sana. Azure. Oh, orang Melayu panggil Azura Azura kan. Itu filem Azura. Jamal Abdillah dulu kan.
Apa lagu dia? Apa lagu tu? Jangan nyanyi. Nanti kan kena tendang dia punya Facebook enggak. Oh, saya buat bawah tu pendek je, AI dan ML. Nanti kejap lagi keluar apa orang cakap malam ni rasa sebelum 12 malam. Ingat eh? Oh, betul tu, betul tu. Sebelum 12 malam kejap, saya cerita. Dengan cerita. Sebelum 12 malam kenapa? Tapi tolong scankan kod, scankan apa QR kod kehadiran untuk merekodkan kehadiran dan untuk kita uruskan isi gel. Itu nombor satu. Kalau boleh Teacher Arifin tolong. Nanti macam mana bentuk, macam mana pula bentuk apa ni borang kehadiran tu? Dia simple saja dia punya borang kehadiran ni. Right. Nanti tolong pasteskan dia punya link. Boleh tak? Dah. Alhamdulillah. Thank you. So kita isikan nama penuh sebab nanti sijil kita akan paparkan nama penuh yang kita sinilah kan. Kalau tulis apa macam masa apa kita buat akid tu Goku ke situ lah, nanti sijil pun keluar nama Goku lah kan. Lepas tu isikan nombor kad pengenalan, maklumat peribadi anda tidak akan dikongsikan kepada mana-mana pihak lain. Maklumat ini hanya digunakan sebagai senarai kehadiran dan persijilan. Okay. So untuk dapat e-sijil tu nanti kita akan emailkan ya. Kita akan emailkan dengan apa yang email yang diberikan, pastikan betul. Dan juga kami kalau tidak keberatan letaklah juga, share lah juga nombor telefon bimbit anda. Okay. Alright. Seterusnya adalah kod untuk Microsoft Education. Terlepas. Belum lagi. Okay. Ada belum lagi. Sabar. Kod eh. Okay. Untuk Microsoft Education Center. Okay, boleh redeem code tu untuk menambahkan lagi apa senarai-senarai khusus yang tuan-puan telah ikuti di dalam Microsoft Education Center. Dia ini apa, yang ini adalah kursus dia panggil Instructor Lab. Okay, sila redeem code, key inkan code T-ARE. Nanti mungkin Teacher Arifin akan pastekan juga. ARE8BBA22. Okay, saya pastekan pada ruang chat ya. Okay, nak paste dekat mana ni nombor ni kan? Dan? Okay, kita tengok ya. Education. Okay, so siapa tenaga-tenaga pengajar yang apa ni yang join webinar ni, tolonglah, banyak kali dah saya cakap, tolonglah register dengan Microsoft Education Center. Alright. Saya tadi search menggunakan ejen carian Microsoft Bing. Lepas tu kita sampai kat sini, kita login lah kita punya tak apa, nampak. Mungkin tak share kot. Nak ke memang tak share screen untuk education. Ya Allah. Sorry. Tu lah dia kan. Malam ni malam AI. Kurang AI sikit lah malam ni. Kurang bijak ni kita ni. Kita AI. Okay. Patah balik kan. Okay, apa kalau kita menggunakan Microsoft Bing kan, kita search saja Microsoft Education Center kan. Lepas tu yang pertama ni, kita klik kat sini. Lepas tu kita login lah dengan credential kita. Dekat sini saya loginkan dengan credential arifin@digitalclassroom.my. Okay. Sebab saya apa ni dalam apa ni domain Digital Classroom kan. Right. So mana nak paste tadi tu, kita ambil dekat sini, kita klik kat muka kita ni, tekan redeem achievement code. Okay. Right. Ataupun kalau kita klik dekat my profile ni, sebenarnya alasan nak tunjuk je profile ni kan. Lepas tu kita boleh tekan redeem code. Okay. Alright. Tadi kita redeem sajalah code tadi. Macam tu. Tak boleh lah redeem di sendiri kan. Okay. So kalau kita dah redeem nanti dekat transkrip kita ni tadi, kita akan nampaklah apa ni kos-kos yang kita telah ikuti. Ni tadi tengah hari tadi saya apa ikuti siri webinar Adian Otomasi Integrasi. Susahnya tajuk ni, Otomasi Integrasi Microsoft Teams dengan Microsoft Power Platform. Okey. So nanti kita akan nampak lah yang AI dengan ML kat sini. Kan? Saya nak ucap terima kasih Cikgu Era. Dia bantu kami pula malam ni. Segan saya dengan Cikgu Era. Cikgu Era orang kuat PJSM Selangor. Betul Cikgu Era? Masih lagi ya? Masih lagi orang kuat PJSM Selangor. Dan kami pun telah buat beberapa siri dengan PJSM Selangor juga. Okay. Anyway,
Okay, set-setter tunjukkan balik apa tadi tu. Wow, Cikgu Hera dia ada step by step eh. Kita tak pernah buat macam tu. Aduh, ada dah copy-copy dah, copy-copy. Copy eh. Copy. Okay, tunjuk balik QR code. Alright, oh QR code, QR code. Okay, okay, okay. Kami, kalau kelas-kelas kami macam, sorry lah ya, kelas-kelas kami ni memang macam ni. Webinar kami memang macam ni, kan. Macam radio. Macam radio macam ni. Radio malam. Agak tidak serius, kan. Sebab sebabnya alasan dia adalah, apa sebab dah malam-malam dah kenyang kan, takut semua tidur kan. Dah lah malam. Tajuk berat pula tu. Tengok drama macam ni. Oh, tak boleh buat macam filem Godfather nanti. Nanti kan memang tertidur nanti. Okay. Okay. Jadi saya sangat-sangat nak ucapkan. Kejap. Saya sangat-sangat nak ucapkan terima kasih kepada apa ni, pengunjung-pengunjung webinar apa ni. Dan yang redeem code ni, saya sekarang ni sama dah macam Adian kan. Master trainer juga. MIE Master Trainer. Okay. Okay. Hari ni 28 hari bulan. Pukul 9 malam. Besok dah satu hari bulan. Okay. Betul. Maksudnya hari ni macam hari last juga. Bukan hari last kami di sini. Hari last promosi. Promosi apa? Yeah. Promosi Microsoft Surface. Boleh tunjukkan sikit tak? Apa? Banner kita. Untuk macam mana banner, nak dapatkan banner. Ada yang dapatkan daripada Puan Siti. Yang boleh beli tu also. Ya, ya. My setting lain sikit. Lari sikit. My setting lari. Sebab hari ni saya sebenarnya bersiaran dengan dua device. Lepas tu ada banyak barang atas meja hari ni. So sebab apa ada banyak barang, nanti kita share kan. So tengok tu kan, nanti kita share. Mana cik? Lepas tu so agak sukar sikit lah saya nak bergerak-gerak ni. Nanti kejap saya carikan banner. Sebab sekarang ni dah banyak banner. Tu memang kita pun nak kena tahu yang mana satu. Okay, anyway. Anyway, kita ada tak banner yang satu lagi? Kita buat banner ni dululah. Okay. Ini yang jumpa. Paling mudah. Okay. Ini yang paling mudah. Jangan pening-pening kepala kan. Kalau kata suka buat installment, kita buat installment. Boleh installment 24 bulan tanpa faedah. Jom miliki Microsoft Surface anda sekarang. Okay, kat mana nak join ni? Pergi Telegram, join Telegram kat situ. HTTPS t.me/aredutechloan. Aredutechloan. Aredutechloan. Oh, saya ulang tiga kali. Dah ada promosi. Kita pun juga bolehlah spreadkan kita punya payment kepada 24 bulan tanpa faedah kan. Baru nak cerita tanpa faedah tu kan. Tanpa faedah bukan senang nak dapat tanpa faedah. Betul? Alright, so ni promosi dah berapa minit lagi dah tinggal ni kan? Berapa minit dekat berapa jam lah ni kan tinggal? 60. Promosi terbaik Surface boleh hubungi Puan Siti. Kan? Saya rasa dia Surface bermula dengan RM1,655. Okay? Boleh contact Puan Siti yang ada number kat bawah ni kan, 011-3132-1024. Okey, lepas tu yang tukang pack tu nama dia Kai kan, dekat yang detect tu kan, bagi dia kerja malam ni. Right. Dia kerja dapat OT. Bagi lah abang Kai kerja malam ni. Banyak OT pun banyak apa, masyur. tadi Cikgu Era tanya Azure tu apa benda eh. Azure ni adalah satu perkhidmatan cloud yang disediakan oleh Microsoft untuk buat computing. Dia panggil cloud computing. Kan? Betul. Sebabnya untuk artificial intelligence and machine learning, kebiasaan ni dia memerlukan processing yang agak kompleks. Okay? Betul. Yang kompleks yang mana kalau nak buat computing dekat kita punya laptop, sebab dia agak besar nak computing tu. So mungkin memerlukan apa, komputer yang spek dia besar lah. So kebiasaan kita ni dekat edge computing ni, kita punya kemampuan prosesor tu agak rendah sesuai dengan kegunaan personal. Okay. Tapi untuk kegunaan satu dunia ni, untuk buat machine learning, artificial intelligence, dia memerlukan computing yang agak hebat. So yang computing yang hebat tu dia postkan dekat cloud. Saya tak tahu cloud Microsoft ni dekat mana. Kan? Samalah. Tak, dia akan spread lah. Dia akan spread. Dia akan dunia, spread kan. Kalau dekat Asia tu selalunya ada dekat, mungkin ada dekat Hong Kong, ada dekat Singapura. Tapi kalau tak silap kan?
Microsoft pun nak buka cloud di Malaysia juga tu hari tu dengan dengan cerita lah. Tapi tak tahu jadi kita jadi Facebook. Saya pun tak, macam tak, tu tak lah. Dengan cerita. Dengan yeah. cerita macam tu. Microsoft nak buka cloud di sini. Google pun nak buka. So, Pakcik G lah silap. Pakcik G. Haji G. Alamak. Haji G pun nak buka dekat Malaysia juga. Okay. Itu sedikit tentang Azure. Kenapa AI dia buat sebab dekat Azure ni dia ada platform untuk kita bina kita punya model machine learning. Artificial intelligence machine learning dekat cloud. Dekat cloud tu dia akan buat computing dia dan apa semua dari segi data-data, all the data will be kept on the cloud and all the computing will be apa will be processed on the cloud as well. Apa cakap putih malam ni? Boleh? Kan? Boleh. Ya, teruskan teacher Arifin. Okey, sekejap ni ada awak ni saya cuma menyembunyikan ni nak bagi Adi yang bercerita ni tentang diagram. Kat mana sebenarnya AI? Kan orang sebut AI ML kan. Nah, tadi dia dah bagi automasi kan, automation. Saya buat automation ni petak sebab apa? Sebab selalu orang katakan petak ni kan square kan, dia macam tak berapa pandai kan. So square tu dia automation. Kita kalau boleh kita nak macam contohnya macam kita satu factory lah kan. Dia ada apa tu nama dia? Dia ada conveyor belt, ada barang lalu atas conveyor belt tu kan. So kita nak automation. Tak adalah orang angkat kotak daripada A ke B kan, pada rak ke meja kan. Tu lepas tu kita gunakan conveyor belt. So maksudnya dia ada automation lah. Okay. Lepas tu kita letak dia pandai sikit. Dia tahu apa ni kalau kotak yang mungkin apa tu nama dia, color biru ke color hijau ke ataupun ada certain alamat, dia akan halakan pada tempat-tempat tertentu. Tu kita akan apa ni, tu nama dia macam artificial intelligence lah. Betul ke Dan? Betul. Ya. Yeah. Okay. Teruskan. Lepas tu subset kepada artificial intelligence ni kan, macam mana dia boleh dapat artificial intelligence tu daripada machine learning, okay? Right, so machine learning ni dia boleh dia belajar lah daripada statistik-statistik ataupun kalau kat sini kita akan bagi dia sample-sample, okay? Kita nanti kejap lagi saya akan tunjukkan, right? Sample-sample macam contohnya paling senang sekarang ni adalah gambar lah, okay? Macam sample gambar dia akan tahu, dia akan bagi tahu kan, ni adalah kotak yang color yang apa yang saiz ni kita akan letak dekat meja yang mana contohnya lah kan. So ikut saiz ke ataupun ikut warna ke kan. Jadi menggunakan statistik tu dia dah pandai untuk apa ni buat keputusan kan. Deep learning ni macam mana Dan? Deep learning ni dia agak deep juga tu. Okay, deep learning more kepada neural network lah. Okay, so, dia neural network betul-betul. Dia hubung kait lah, hubung kait. Lah. Dia macam otak kita lah, dia cuba tiru cara otak kita apa berkomunikasi dan memproseskan maklumat. So jaringan betul. Dia agak kompleks untuk membentuk satu neural network lah yang dinamakan deep learning. Machine learning rasanya dia dia macam mana tu? Rasanya kalau dia boleh macam apa tu, kalau katakan cili tu merah, lepas tu ada yang merah gelap, merah terang sikit. Jadi dia boleh belajar. Ni adalah satu kumpulan sendiri kan. Macam tu kan. Dia betul, boleh dia belajar lagi, tu lebih sikitlah. Lagi detail sikit. Dia lagi detail sikitlah daripada machine learning ya. Yang best ni machine learning ni kan. Berbanding apa yang kita buat sekarang ni. Dia sebenarnya kita senang ceritalah. Kita ajar komputer tu untuk membuat sesuatu keputusan kan, untuk come to a decision kan, tanpa kita bagi tahu komputer tu secara direct. Faham tak? Ya. Dia macam ni lah kan. Kita yang kita ibaratkan komputer tu macam baby kita lah, baby ya. Okay. Baby dia tengok muka kita. Daripada dia tengok muka kita, dia dengar suara. Okey. Itu sebenarnya dua input yang paling utama dekat dalam artificial intelligence and machine learning. Satu vision, dua adalah audio. Audio, dengar, dia pendengaran. So sememangnya manusia cuba mencipta komputer ataupun robot untuk kononnya menggantikan kita lah.
So macam mana mengaitkan kita, dia tiru watak manusia daripada kecil eh. Okay, macam ni. Betul. Budak kecil, kita tak boleh cakap dengan dia, saya ni ayah awak. Sebab dia tak faham. Okay. Tapi macam mana dia tahu saya ni ayah dia? Sebab setiap hari bila dia buka mata je, dia tengok muka kita setiap saat. Kan? Muka kita setiap saat tu, kita ibarat gambar yang akan masuk ke dalam otak dia. Dan sampel-sampel tu setiap hari, berapa juta sampel dah yang ada dekat dalam otak dia. Okay? Betul. So lama-kelamaan, bila kita fitkan apa gambar tu ataupun dia tengok muka kita sehari-hari, lama-lama dia boleh tahu itulah kita. Itulah ayah dia. Suara pun dia dengar suara kita setiap saat, dia tahu itulah kita. Okey. Oleh sebab yang demikian, dengan komputer, kalau kita nak buat machine learning, kita kena sediakan, kita kena bagi dia sampel yang banyak berkenaan dengan satu-satu benda. Contoh kan, kita tak cakap, kita bagi kategori dekat dia, kita tulis buah apple ataupun kita kategorikan buah eh. So kita buat pengkelasan. Kita buat kesan komputer, okey, kita bagi dia label apple. Bagi dia label pisang. Bagi dia label durian. Kita kena fitkan seberapa banyak gambar apple dekat dia, seberapa banyak gambar pisang dekat dia, seberapa banyak gambar durian dekat dia. Nanti kita labelkan dia. Kita label, bagi label. Betul. Nanti yang label-label ni, nanti kita akan tunjukkan. Jangan risau. Kan ni macam eh, apa benda ada ni cerita kan. Okey, tak apa. Nanti kan kita tunjukkan untuk AI dengan machine learning ni. Dia punya idea dia, makin banyak apa sample yang kita bagi dekat komputer dengan label yang betul, semakin tepatlah komputer itu boleh machine learning, komputer boleh learn dan bagi kita jawapan atau bagi kita decision kan. Itu secara ringkas, harap boleh faham. Okey, silakan Cik Arifin. Okey, Amin. Kadang-kadang kalau dah malam-malam ni, kadang-kadang kita nak terangkan macam teori ni macam susah sikit lah orang nak faham kan. Duk fikir macam tadi duk makan ayam goreng tadi macam sedap dan macam lapar lagi ke kan semua kan. So kita tunjuk je terus kan. Kita nak tunjuk ayam goreng apa? Bukan? Bukan. Nak tunjuk ayam goreng. Bukan. Oh, okay. Kita terus. Ini apa ni? Nanti lepas ni kan kita kupas satu demi satu balik. Kan? Okay. Right. Tapi kita macam jump like somewhere like almost to the end. Okay. Lepas tu. Boleh minta tolong satu? Arifin. Yang gambar bulat awak tu, yang ada gambar muka tu, boleh ke bawah sikit tak? Ya, sebab dia ada menutupi sikit benda yang penting. Okay. Alright. Ini semua penting ni. Nak suruh nak letak muka kat mana tau ni? Atas sikit lah. Situ boleh lah. Tepi sikit, cantik sikit. Okay. Ini perisian ni. Ini perisian. Ini perisian dia, nama dia nama dia. Nama dia apa ni? Kita patah balik. Patah balik. Terus, apa dia? Lompat jauh sangat pula. Sorry. Okey, kita lompat jauh sangat. Okey. Perisian ni nama. Apa ni? Nama dia adalah Loop AI. Okey. Gambar ke bawah sikit. Ha. Gambar saya. Bawah lagi. Bawah sikit. Okey. Tak ada mana ada fokus tu. Okey. Alright. Ada tanduk ah ini? Tak ada? Tak ada. Itu untuk Hakit. Ini serius. Serius, nampak serius muka serius ni. Pun AI juga tu sebenarnya tau. Kalau you sedar tak sedar lah. Yang tu pun AI juga sebenarnya tu. Eh, bagi soalan bocor. Betul. Kan? Ya. Ini awak teranglah dulu. Okey. So, dekat sini adalah Loop AI. Yang ini dibangunkan oleh, kalau kita scroll bawah sekali, dibangun adalah satu produk daripada Microsoft. Okey. Kan? Sebab apa bestnya Loop AI ni, dia adalah perisian yang yang kita boleh gunakan untuk buat machine learning ni menggunakan komputer kita. Dia tak gunakan cloud lagi, okey. Maksudnya rasanya dia boleh offline rasanya. If I'm not mistaken lah. Okey. Dia ada macam timbal balas the balance lah kan. Right. Kalau
ada AI tu kan, platform AI ni atau machine learning ni menggunakan cloud computing. Okay, ada juga yang itu pada Pakcik G lah kan. Pada Microsoft ni, yang ini dia keluarkan yang kita boleh downloadkan apa ni, aplikasi ni. Dia macam aplikasi ni dia akan gunakan komputer kita punya processing power untuk buat ML ni kan. So lepas ni saya nak tunjukkan kan, boleh Surface. Guna Surface? Oh, baru nak cerita. Boleh guna Surface? Ya, yeah, boleh. Kita boleh guna Surface. Betul-betul, lupa. Sebabnya hari tu kita ada buat demo kan. Betul lah. Demo dekat Digital Classroom Experience Center, kita pakai Surface kan pada masa tu kan. Ingat tak, Ben? Betul. Ben? Betul. Dan majlis perasmian. Majlis perasmian kita, Classroom Experience Center, AR EduTech. Waktu tu, the first time kan kita dedahkan kepada yang ada di situ lah. Mungkin orang lain dah tahu, kami je baru tahu sebenarnya. Kan? Mendedahkan Loop AI, satu perisian yang dibangunkan oleh Microsoft untuk kita belajar berkenaan dengan machine learning. Kan? Sesuai untuk pelajaran, untuk guru-guru dan pelajar-pelajar di sekolah. Okey, silakan. Ya. Yeah. Jadi apa tu, kita boleh download aplikasi tersebut kepada laptop kita, atau laptop ataupun Surface ataupun terpulanglah pada desktop ke kan, yang menggunakan Windows. Okey, kita download, nanti adalah dia punya file dia rasanya dalam 500 MB macam begitu. Okey. So aplikasi ni kalau kita tengok dekat sini kan, dia boleh apa ni, dia boleh detect dengan kita bagi dia sampel-sampel kan, dia boleh kenal lah kita tengah senyum ke, tengah gelak ke kan. Ini adalah bergantung kepada sampel. Okey, sampel kita nampak ni, dia nak kita akan colorkan putih nampak. Lepas ni kejap lagi kita buat mask dengan no mask. Okey, ini adalah macam kalau kita fitkan sampel-sampel jenis-jenis tumbuhan. Okey, yang ini untuk jari kita boleh gunakan. Okey, dia agak interaktif, memang interaktif pun, tapi dia macam dia tak susah, semua orang boleh buat kan. That's the point. Apa ni, acak apa webinar-webinar kami ni, walaupun rasa macam explore coding lah, apa tu buat arcade lah kan, ni AI, tapi ini bertujuan apa yang apa ni, apa yang kami nak cuba terangkan, anyone can do this kan. Even kalau sekolah rendah pun sepatutnya boleh buat. Okay, right. Ni nampak machine learning made easy, right? Okay, so ini adalah antara muka dia, apa dia punya GUI dia. Kita kena labelkan, kita train dengan kita use. Okay, setengah cakap pasal label ni, okay, dalam AI ni, dalam pembangunan AI ni kan, kita ada ethics. Okay, dia bila tak ada etika tu, jadi macam cerita Terminator lah apa semua kan, semua dia reka AI tu tak betul. Jadilah benda tu jahat ke kan. Kalau tengok movie-movie semua kata AI ni jahat kan. So sebenarnya kalau kita ikuti dengan apa tu macam nanti examination atau course AI Azure tu fundamental kan. Apa ni, dia akan ada satu section tu untuk ethics kan. Sebab kita akan ajar mesin ni kan, dan mesin ni kemungkinan akan diguna pakai oleh orang ramai. Okay, so kalau kita ajar macam contoh kan, ini kita ajar daun ni sebenarnya warna merah kan. Oh, nanti mesin ni dia belajar lah ni warna merah sebab dia ikut apa yang kita labelkan. Okay, so it is in our macam kita kena ada nilai-nilai macam nilai moral lah kan, untuk ajar yang benda yang betul. Okay, so dalam AI ni, data is currency. Okay, sebab kalau kita tengok setiap macam dalam industri AI ni kan, setiap-setiap macam syarikat-syarikat ni dia ada AI dia tersendiri kan. Contohnya Pakcik G, dia memang ada AI dia, Microsoft ada, macam contoh Tesla dia ada kan. Dan tapi dia yang macam mana nak kata dia orang tak share dia punya data-data dia, sama sendiri. Okay, sebab dia tu adalah currency. Okay, kan, so
Dan kalau kita bangunkan kita punya AI ni, kita kena pastikan bukan sebarang orang boleh masukkan data-data ni. Masuk data tak apa, tapi kalau nak label kan tu, nak label tu dia kena kita pastikan macam orang tu ada ethics lah. Okay, right. Apa lagi ni, dah cerita dah. Mungkin ramai nak tahulah apa benda lah, cerita tak ada habis lagi kan. Okay, image classification, object detection. Oh ni nanti coming soon lah. Okay, so dia tiga step je kali ni kan. Dia label, sambil label tu kita kena bagi sample lah. Okay, lepas tu kita train, lepas tu kita boleh pakai terus. Okay, alright. Okay, saya tunjuk terus lah aplikasi yang apa ni, yang untuk AI. Okay, ini apa ni, rasanya salah satu program yang kita gunakan semasa dekat digital classroom hari tu. Okay, saya tunjuk. Okay, dekat sini saya ada label apa, ada sample-sample muka saya. Okay, ambil nampak sample-sample muka. Ini adalah untuk face screening. Ada mask dengan juga, kalau turun bawah sini, ni semua ada mask. Okay, ni tak ada mask. Okay, so tadi saya dah ambil muka saya yang tak ada mask. Okay, macam mana nanti saya tunjukkan, kita share bersama. Okay, lagi banyak label-label, lagi banyak sampel kita. Okay, lagi macam accurate lah kita punya model. Okay, so sekejap eh, kita macam mana nak add ni? Nampak kan screen semua okay kan? Right. Okay, macam mana nak add? Okay, lepas ni kan kita akan start from scratch eh. Ini saya nak tunjuk dulu lah, takut nanti kan orang duk boring, apa lah Arifin dengan dia ni duk cerita kan. Okay, sekejap, kita import. Okay, kamera rendah ke? Okay, sekejap. Okay, alright, ni muka saya malam ni. Okay, kita boleh setkan. Oh, rendah pula. Jap, tukar kursi. Kamera yang satu lagi tu yang mungkin nampak rendah sikit, alright. Maaflah, tu yang saya kata malam ni dia punya setting dia macam complicated sikit. Kamera sebelah sini, kamera sana, kamera surface. Okay. Alright, kita buat sini no mask. Okay, label no mask. Okay, kita ambil gambar. So kita bagilah sample-sample, kita tekan je macam ni. Kalau nampak kat sini bawah ni, dia apa, ada bilangan gambar yang diambil. Okay, ni adalah no mask. Kita bagi satu yang mask pula. Mana mask-mask saya ni? Sekejap. Okay, contohnya bukan mask biasa saya lah. Okay, kalau dia pula. Okay, ni mask kat biru. Kalau boleh kita bagi, sebab sekarang ni face mask ada macam-macam color, macam-macam jenis kan. So kita bagilah pelbagai color kan, supaya mesin kita ni pandai sikit. Ni saya guna yang isteri saya punya, color pink. Okay, untuk dia belajar bahawa yang ini adalah mask. So kita kena ambil juga banyak-banyak angle lah. Okay, untuk dia belajar. So sekarang ni dekat situ ada sebanyak 265. Oh, tu mask surface mahal tu. Mask surface mahal sikit, mask surface. So kita ada sebanyak 265 image yang mana Arifin telah pun ambil gambar sebanyak sebanyak 141 gambar lebih kurang. Okay, dan ada mask. Kalau boleh kita try ambil gambar tu seimbang eh. Kalau ada 1.5 masalah mask, masalah orang pakai spek. 143 no okay, mask something like that. Phone kejap. Hello Ben. Okay, dengar suara. Sekarang dah dengar, tadi tak dengar sebab buka iPhone kan. Dah ada buka. Okey. Maksud saya ni, dan kita ada 300 gambar kombinasi untuk kita fit pada kita. Kalau boleh gambar tu ada dua kelas je kan. Make sure gambar tu seimbang. Kalau 1.5 sini, 1.5 sana, lebih kurang lah. Tak semestinya tepat. Okey, kalau tak nanti dia ada sedikit bias sikit dekat situ. Ada sedikit error lah.
kalau gambar tu tak seimbang. Okay? Alright. Okay. Dekat sini kadang-kadang orang nak cuba tutup kan, pakai tangan kan nak tipu kan. So kita ajar dia kan, ini tipu, ni bukan emas ni sebenarnya kan. Emas bukan macam ni. Oh, nak bagi cukup, bagi sama lah kalau boleh. Kan macam ada yang kata tadi, supaya tak bias kan. Okay. Kalau kita tengok sini, kita ambil gambar, dia terus training model kita. Okay. So yang training ni lah saya kata tadi, dia akan mengikut kita punya komputer punya processing power lah. Okay. So kalau macam macam nak kata kalau kita gunakan desktop, kita janganlah kita bagi dia sama dengan guna apa tablet ke kan. So dia lain sikit. Okay. So training ni okay, done eh, import. Okay, so kalau kita tengok ni tadi, saya gambar-gambar yang dah bagi, kita boleh tengok view, tengok pada new to old. Okay, ada pelbagai macam-macam lah kita punya kategori kalau nak tunjuk sini. Okay, alright. Okay, malu sebenarnya duduk tunjuk-tunjuk muka je ni kan. Rasanya training tadi macam dah habis, betul? Cuba oh, training dah habis. Okay. Tadi kita nampak dia punya progression punya bar tu macam dah habis. Ya. Yeah. Okay. So dekat sini dia dah belajar lah. Okay. Sekarang so, kita boleh use model tu. Nama dia model lah. Apa yang kita buat ni adalah model. Okay, so sekarang ni adalah kamera. Ini kamera awak secara live kan? Ya. Yeah. Okay, ini so kamera. Dah nampak kat situ dia tulis bawah ni. Dia bagi decision ataupun dia cakap gambar Arifin sekarang ni tak ada mask. Okey. Sekarang ni gambar dia tak ada mask. Okay. Cuba tutup mulut, masih no mask tak? Saja nak tengok. Masih dia pandai no mask ni. Kan. Okay. Cuba dengan mask. Oh lama, cepat betul dia bagi tahu. Mask yeah. No mask tengok. Kan cepat tu. Mask. Ni tadi saya nak pakai mask yang saya tak tunjuk pun tadi. Okey. Kita ada tadi kita tunjuk ada tiga mask kan. Mask yang surface, mask yang color biru, mask color pink. So saya lagi kalau kita macam tadi ni total 300 gambar lah kita gunakan. Tadi even kita boleh buat yang face recognition pun face recognition dia agak kompleks sikit sebab dia akan apa analyze muka tu berdasarkan ada banyak titik dekat muka kan sebagai dia betul punya... Okey cikgu Rus, tutup pakai buku boleh tak? Cuba tutup pakai buku. Fuyoh. Jadi no mask ataupun mask. Ada cikgu Rus ni. Okey buku tak ada, surface ada. Cuba tak. Surface. Surface dia kata mask lah kan. Tak apa, kita ajar dia. Okay. Yang ini kita ajar dia. Ni bukan. Ni salah. So kita klik salah. Ni. Kita kena tekan salah. Kita ajar dia. Supaya dia boleh tahu. Akan datang gambar-gambar macam ni bukannya mask. Nampak? Kawan-kawan. Dia sekarang ni bias beberapa nombor, berapa gambar dengan surface ni kan. Ni no mask. Okay, no mask. Ni mask kan lagi. Yang mana salah ni? Okay. Kita salahkan so, dia. Kita kena ajar. Okay. Kita check balik. Right, okay. Saya tutup dengan microbit je ni, microbit. No mask, nampak? Kau tanya microbit pun no mask. Okay, macam itulah cara dia. Okay. Dengan drone? Dengan drone? Ada drone no mask juga. Saja je tunjuk macam-macam benda dekat itu kan. Macam-macam ada dengan cikgu Arifin malam ni. Okay. So, secara ringkasnya begitulah.
Kan, bila kita buat vision, kan, maknanya dia recognize certain things through vision, eh? Through vision, okay. Through camera, okay? Sebab tu sekarang ni banyak dah perisian dekat dalam telefon. Betul, ada betul. Tak ada. Dia tak ada dah dalam coding nak buat apa ni AI ML ni lah, kan. Ada. Mungkin banyak-banyak option lagi lah yang kita boleh buat. Tapi sekarang ni ini adalah salah satu perisian look AI ni saya rasa yang no coding. Kan. Okay. So dia tengah training kita eh. So tadi gambar-gambar tadi kalau kita perasan. Okay, dia dah letak lah. Ini adalah no mask. Ada surface kan? Surface bukan mask kan? Right. So nanti dia belajar lah. So dia memerlukan banyak sampel. Okay, itu yang saya kata. Apa ni, data tu adalah currency dalam AI. Okay, berharga. Okay. Alright. Seterusnya. Okay, dia ada tiga je label tadi. Kita kena labelkan. Okey, kalau tu eh. Jap. Saya import tanpa label eh. Okey. Oh, sebab tadi dah buat dah tak dia dah tak keluar dah. Okey, kalau dia tak ada label nanti dekat sini, dekat bawah use ni nanti ada no label. So bila kita klikkan dekat situ nanti dia kita boleh letak label lah. Okey. Nak cuba juga kejap eh. Kenapa tak boleh? Kita boleh juga nak gunakan gambar pada apa ni, pada internet pun boleh kan, images eh. Nanti kejap lagi kita buat gunakan images, tak semestinya guna kamera. Okay. Dan tips lah, tips kalau siapa yang nak try ni kan, dia sangat-sangat macam ni eh? Kalau data kita tak berapa banyak, 300 ni sebenarnya tak banyak sebenarnya. Okay. Kalau dia lighting, tempat dekat mana kita nak buat demo tersebut semua kan, semua memainkan peranan. Okay, so kalau katakan kita nak buat demo macam malam ni, saya nak buat kat bilik saya ni, kan, kena ambil gambar baru. Kan, kalau kita gambar-gambar tempat lain ni, kan, dia macam ada tak berapa accurate lah. Okay, so kita kena tambahkan beberapa gambar yang pada suasana yang terbaru lah ataupun yang kita nak gunakan dia punya apa tu perisian tersebut. Okay, eh perisian model AI ni. Okay, alright. Dekat sini juga kalau kita salah label asyik boleh tukar. Okay, kalau ni sebenarnya kita tersalah, ini bukan mask, ni bukan no mask kan, kita klik saja pada label dan kita boleh selectkan dia. Okay, alright. Nanti akan tunjuk yang kita akan buat from scratch. Okay, dah tunjukkan ni, apa lagi. So this is look AI lah. Okay, so saya nak tunjuk apa lagi. Teacher Arifin, boleh, yeah. boleh pergi balik dekat look AI punya website tak tadi? Kita look AI sahaja. Punya website boleh. Dah cukup tengok muka saya kan ni. Kan. Mas no mas. Takatlah, dah bosan muka kecil, muka besar semua ada ke? Okay. Goku, okay. Kita cerita kat sini satu persatu. Kita nak tunjukkan bawah sikit. Bawah sikit? Ada idea apa yang sebenarnya apa yang cakap aplikasi yang kita boleh buat. Example lah, kita cakap example. Okay. Cuba tengok belah kiri tu. Beehive Health. Maksudnya dia boleh kena pasti antara pollen dengan apa tu? Bees. Dengan bees. Apa beza pollen dengan bees? Nanti Cik Haifin boleh ni. Boleh tak, dekat apa bees yang beza bees yang ada pollen tu? Bees yang ada bawa. Saja yang bawa tu kan. Ada, okey. Yang keduanya kita boleh tengok macam dia tunjuk tu whale watching pula. Whale watching tengok dinding. Maksudnya whale watching. Maksudnya bila kita katakanlah kita pergi dekat tengah laut, kita pakai handphone kan. Lepas tu kita ambil gambar. Okay. Yang macam tu ada whale. Bila whale tu masuk, apa, ocean pula jadi dia. Okay? Macam tadi, salah satunya Teacher Arifin cerita pasal mask, no mask. Eh? Untuk safety precaution. Kan? Ya. Yeah. Lepas tu boleh tengok katakanlah kalau kita ada, apa orang cakap, tengok anak-anak kita buat painting tu kan?
Kita boleh buat AI untuk tengok dia color warna apa. Kan? Maknanya komputer tahu anak kita color apa, warna apa. Lepas tu macam emotional reaction pun kan. Sebagai contoh, yang penting ni macam ni. Contohnya, kalau dekat dalam, contohnya kita tengok movie ataupun tengok movie tapi bukan gelap lah. Kalau gelap tak nampak muka kan. Nampak muka semua orang. So kalau kalau cerita tu cerita komedi tapi tak ada orang gelak kan. So kita boleh kena pasti oh cerita ni memang tak best walaupun dia cakap komedi tapi orang tak gelak. So kita boleh dapatkan statistik macam tu. Okay? Betul kan? Lepas ya, tu, yang equipment analytics tu best tu. Equipment analytics tu kan aku tengok. Saya baru kan, kalau yang saya baru cerita yang oh ya ke ya ke. Ampun. Tu nanti dulu. Boleh sebab saya kita nak cerita banyak nanya. Personal trainer. Ya, personal trainer maknanya kita letak kamera depan kan. Kalau kita nak kira mungkin penatlah kita nak kira kan. Siapa nak tolong kira. Yeah. So kamera tu akan kira berapa banyak crunch, berapa banyak rest. Lepas tu akan keluarkan statistik. Begitulah juga macam okay. Kita punya health beat tu kan. Yang kita pakai dekat tangan ke kamera kan. Yang tu hand gesture. Dia boleh kena pasti 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kadang penting untuk mungkin orang yang komputer tu kan dia boleh kena pasti tengok tangan berapa and then dia boleh keluarkan suara kan dia boleh keluarkan sound dan boleh membantu orang yang kelainan upaya penglihatan dia tak dengar dia tak dapat melihat tapi dia boleh mendengar. So kalau kita tunjukkan satu komputer tu akan cakap satu, tunjuk dua kan. So yang kelainan upaya untuk penglihatan ni boleh mendengar dan boleh faham apa yang kita tunjukkan. 2, 3, 4, 5. Okay. Mr. Ng cakap apa? Sorry, Cikgu Ng tanya. Kena download dulu ke? Betul, kena download dulu Cikgu Ng. Sebab dia akan menggunakan computing dekat PC kita atau Surface. Kan? Yeah. Tapi ada beberapa aplikasi yang dekat dalam internet tu yang boleh kita pergi online tetapi dia menggunakan computing dekat cloud. Okay. Kan? Betul. Okay. Ini ada lain sikit. Okay, alright. So saya minta Teacher Arifin nak ceritakan yang bawah tu. Silakan Teacher Arifin. Yang bawah tu. Oh, ya ke. Okey. Nanti. Alright, so bawah ni cerita yang atas tadi. Bawah ni lebih kepada macam kiranya macam industri lah yang boleh guna kan. Scientific research kan. So kalau kita dekat mikroskop tu dia boleh kenal pasti yang ni adalah zygote. Yang lepas tu ada unicell. Kalau ada satu sel tu, ada satu sel je tunjuk. Unicell okay? Unicell. Kan. Oh, yang itu adalah wildlife behavior. Okay. Itu adalah gambar elephant, gambar gajah. Okay. Gajah tu tengah buat apa pun. Semua kita masukkan. Okay. Lepas tu ada equipment analytics. Okay. Kalau dia nak yang jarum tu kat merah je. Dia dah danger kan. So menggunakan vision okey, telescopic imagery ni okey, ni adalah kalau kita fitkan dia gambar-gambar daripada teleskop kan, tu adalah nebula, dia boleh kenal pastilah okey. Kalau kita nebula ni gugusan awan gugusan bintang kan maksudnya. Inilah. Nanti kita dia ada gugusan lah if I'm not mistaken. Area imagery ni sebenarnya penting lah dekat Malaysia ni kan untuk cari kawasan-kawasan. Ini macam drone ni So kita menggunakan video-video ataupun gambar-gambar yang kita ambil pada drone kan, dia kita boleh kenal pasti okey kat sini adalah apa ni, ada pokok ke dah ditebang ke kan semua. So yang ini adalah mungkin kat rumah baby app monitor dia nampak dia tidur ke tidak ke. So kita fit dia gambar, semua kita fit gambar je sebanyak mungkin kan. Lagi banyak sampel lagi accurate lah kita punya model. Okay. Ini adalah smart checkout kan, dia boleh kenal pasti bahagian apa pula barang apa yang kita letak pada counter kan. Watchfire ni sebenarnya macam kalau kita nak tengok dekat hutan kan, dia boleh kenal pasti gambar ni adalah gambar pokok terbakar, ada gambar asap, right. So ini adalah contoh-contoh dengan harapan memberi inspirasi kepada yang ikuti webinar ini
untuk buatlah model-model dia yang apa tersendiri kan. Macam-macam. Saya rasa kalau kita, selalunya bila kita empower people tu, kita teach people kan. Apa some teknologi punya apa macam mana nak gunakan certain teknologi kan. Nanti ada macam-macam idea orang bagi. Kan? Kalau ada idea tu boleh tulis dekat komen. Right? Okay. Selepas tu apa lagi nak cakap? Itulah ni? Tiki Arifin, itulah saya rasa yeah. Kalau pakai Surface memang cantik lah untuk buat benda ni kan, betul tak? Sebab dia ada kamera depan dengan belakang tau. Itu yang betul, penting betul. Kan? Laptop saya ni pun tak ada. You nak ambil gambar di hadapan kita, macam mana? Susah kan? Betul tak? Betul. Ha, kalau dengan satunya, image tu kena cantik kan? Surface dia punya kamera cantik kan, ambil tu tegang kan. Tu lagi membantu. So antara contohnya masa Adian punya kelas tu, saya ke udara live bersama Adian dengan Da'i Azrin, masa tu saya gunakan Surface kan. Clear bro. Kan. Okay, muka air main. Ni tak habis lagi. Nak cerita muka air main macam mana. Aduh. Malam ni tak buka lah yang kamera tu. nanti ada orang tanya, apa benda lah kamera Iron Man ni kan. Okay. Nanti saya cuba lepas masa break sekejap lagi kan. Nanti saya setting ada, kan. Ada permintaan tu memang kena pakai Iron Man jugalah. Aduh, macam mana buat, teacher Arifin yang tahu. Saya sendiri pun tak tahu nak buat muka Iron Man tu macam mana. Okay, anyway. Teruskan. Okay. Sekejap. Kita nak terangkan yang pasal Azure punya tu ke macam mana? Kita nak stop sekejap dekat loop ni ke ataupun sebab saya rasa sekarang just ni orang dah je. Macam orang dah interested mengenai AI ni kan. So how do we Usus. Macam deepen our knowledge lah in AI kan. Okay. So Microsoft ada, okay. Microsoft ada. Okay, boleh? Kita boleh tunjukkan dulu. And then kita, ataupun nak berehat dulu, kita sambung. Kita berehat dulu kot eh. Tak apa. Terus. Teruskan. Teruslah. Kejap lagi. Kita nak cerita. Lepas kita cerita ni, kita akan buat kalau ada masa kita buat dua apa ni model. Kalau tak, kita mungkin buat satu lah. Kita tengok macam mana, okay. Sekejap saya cari balik. Okay, kat sini sudah muka saya. Page kot kat sini. Okay. Right. Okay, kalau kita pergi kepada Microsoft Bing, cadian ni, kita cari Microsoft AI Exam. Kenapa yang ini? Sebab kita nak belajar AI kan? Okay, so kita klik kat sini yang first ni, dia akan sampai kepada dia akan sampai kepada exam untuk kita dapat sijil kan. Kalau perasan tadi masa awal-awal, nanti saya skip balik. Okey, dekat sini saya dengan Adian adalah Microsoft Certified Azure AI Fundamentals. Okey, macam mana nak dapat sijil ni, badges ni? Sijil pun ada. Alamak, tak tunjuk, tak ada screenshot apa tak sijil lah. Tapi macam mana nak dapat badge untuk AI ni kan? Sebab kita nak belajar AI, kita dah mula tahu pasal AI kan. Kita searchkan tadi Microsoft AI Exam, dia nama dia AI 900. Okey. So, dia ada banyak jenis lagi certification. Kalau kita klikkan browse certification ni, okay, dia ada macam-macam lagi. Dia ada, kalau macam Adian tu, dia ada yang dia ajar siang-siang tu, Power Platform. Power Platform pun ada, okay. Right. Apa lagi eh? Kita cari satu bintang dululah. Kat sini yang Azure AI, Fundamental. Ada yang database rasanya. Ni security compliance ni semua kan. Okay, so kalau kita boleh ambil certification, right, kita ada juga course yang kita boleh ikuti dan lepas tu kita ambil certification dia, right. So kalau kita nak ambil ni, kalau nampak sini dia ada $99. Okay, sekarang ni saya nak ajar siapa apa ni yang mengikuti webinar ni macam mana kita dapatkan free. Okay, $99 ni rasanya dah dekat RM500 ni, $400 lebih kan.
So kiranya bagi sedikit macam apa ni, tips lah macam mana kita nak dapatkan percuma. Okay, Microsoft Training Days. Okay, kita cari Microsoft Training Days. Okay, daripada Microsoft juga ni sebenarnya, kan? Tapi macam lama tak tahu. Okay, kita klik kat sini. Okay, RM99 tu, ha, kan? So dia ada banyak kos-kos yang dia bagi percuma. Okay, so contoh tadi yang AI Fundamentals, kan? Okay, so kalau kita klik ni, kita klik register. Okay, dalam register ni, oh tengok, dia macam ramai orang ni sebenarnya apa ni, gunakan peluang ni untuk dapat free. Nampak? Dah penuh dah. Kejap, kita scroll lagi bawah sikit lagi. Sekejap eh. Bawah sikit. Kalau kita pasang sini, dia mengikut masa US. So 11 pagi dia, 11 malam sinilah, kan. Maksudnya kalau siapa yang tengok webinar-webinar daripada AR EduTech ni, kan, dengan Microsoft Education Malaysia ni, lepas tengok webinar, lepas tu tengok pula Microsoft punya training days, kan. Okay, so kita turun bawah ni, okay, apa benda yang kita belajar apa semua dia akan cakap lah, kan. Okay, dekat sini dia, kalau kita pasang last kali ni, take the Microsoft Azure Fundamental Certification Exam at no cost. Okay, so dia, bila kita register ni, kita kena dengar dalam siri 3 jam macam tu, 2 hari ke beberapa hari, ya, nampak jajak. Ada tak 10 minit, oh ni 1 hari je ni. What expect AI, kenapa ada yang saya ikut sampai 3 hari . Oh ni 1 hari je, dia bantai. Apa kita dengar segala dia punya apa tu, webinar dia, okay, video-video dia, rasanya dalam masa 24 jam dia akan bagi kita kod. Lepas tu kita boleh register dekat sini nanti, kan, bila kita nak ambil, kan, certification tu, nanti dia akan bagikan percuma. Dia ada minus discount Microsoft Training Days, minus $99, okay. So ambil, jangan tak ambil. Ada beberapa lagi, kalau kita perasan dekat sini tadi, ada beberapa lagi yang kos-kos yang kita boleh ambil. Kejap eh, kalau macam ni rasanya tak ada exam yang free. Ada kos yang, oh tengok, dah penuh. It's a, slot tak banyak, kena pandai-pandai cari, kan. Ilmu ni macam tak ramai orang tahu, tapi penuh je. Orang kat sini pun ada, nampak? Azure Fundamental Certification at no cost. Kan, saya rasa ini adalah value added kepada pendidik-pendidik kita, ataupun kalau apa ni, pada pelajar-pelajar sekarang ni yang lepas PM ke, ataupun masih di sekolah ni tak tahu nak buat apa, kan. Come on. Let's do this, kan. Kita apa ni, empower ourselves on certain ilmu-ilmu yang free je. Kita hanya luangkan masa sahaja. Okay, so that is about Microsoft exam lah. Saya tak kata, walaupun free, saya tak kata exam ni senang, ya. Dan juga kalau kita ambil ni, schedule dengan Pearson ni, kan, Pearson ni adalah dia punya company yang providekan apa, examination, apa, proctor ni, kan. Tip satu lagi. Masa tu saya tak ada lagi Microsoft Surface, kan. Lepas tu apa ni, kalau yang laptop tak biasa, dia ada kamera depan je, okay. Lepas tu tak adalah clear sangat kamera depan tu, kan. Kita, dia bila online proctor ni adalah orang pemeriksa exam, okay. So kita kena angkat laptop kita, dia kena tunjuk bilik tu macam mana semua, kan. Tapi kalau ada Microsoft Surface, oh senang je kot. Kita tunjuk je semua, kan. Angkat apa tu, Surface tu dah lah kecil, ringan, kan. Senang je. So saya rasa dia membantu sebab kita dah lah stres nak ambil exam, kan. Lepas tu benda-benda yang memudahkan. Serius, nak tunjuk bilik tu memang kita kena masuk setengah jam awal daripada exam tu, nak just to clarify siapa kita nak tunjuk. Tak boleh pakai jam, cermata boleh, earphone semua tak boleh, okay. So kamera tu semua memainkan peranan, okay.
Kan? So saya rasa on certain things Microsoft Surface ni will help. Kan? Alright. So lama dah berceroteh macam panjang je ceritanya. Harap dapat membantulah kan. Tolong ulang minat berminat tak nampak skrin. Saya tak tunjuk ni ke? Maaf tak nampak skrin. Okey. Berapa minit kena ulang? Kejap. Ampun. Adian ni tak tengok tu. Adian salah. Okey. Kita ulang balik. Anggap tadi macam apa ni berehat lah. Okey. Puluh. Okey, kita cari pada Microsoft Bing ni. Okey. AI exam. Okey. Sorry. Kesilapan teknikal. Betul. Because hari ni saya kamera semua berubah sikit. Today. So it's a bit macam janggal sikit. Kita pergi kepada examination ni. Okey. So kalau kita perasan sini ada AI 900 ni lah untuk Microsoft Azure Fundamental. Okey. So kalau kita scroll bawah sini, dia adalah $99 kita pasang. So saya nak ajarkan tadi, saya kata macam mana kita nak dapatkan free, kita search pula Microsoft Training Days. Training Days. Okay. So bila kita klik Microsoft Training Days ni, okay, yang tadi saya kata kan, banyak yang dah tutup kan. Dia dah list ni kan. Contoh kita nak ambil AI Fundamental Ini kan, pada 2 pagi ni, dah tutup lah. Lepas tu ada yang full, dah tutup. Okay, so tak ramai macam, bukan tak ramai orang tahu, ramai orang tahu. Tapi, tak cukup ramai saya rasa. Okay, that's the word, tak cukup ramai yang tahu kan. So dekat sini, kita nampak ada AI Fundamental, kita turun bawah sekali lagi, mungkin yang lewat sikit ataupun 3 hari bulan ni contohnya kan, AI Fundamental, kan kita klik kat sini. Alright, so kita perasan dekat sini adalah dia ajar apa benda kos-kos yang kita buat ni. So kalau kat sini dia kata 9 pagi ni maksud 9 malam kita. Okay, sebab ni adalah waktu US. Dekat bawah ni adalah take exam ni, dia kata take exam at no cost. Okay, kalau kita perasan kat sini, tak semua yang ada dekat sini kos-kos tadi. Okay, macam fundamental tadi, fundamental ada, macam GitHub ni rasa tak ada. Ni tak ada. Tapi kalau siapa nak berminat ni boleh lah nak dengar kan, course ni free je ni semua. Okay. Salam Ben. So yeah. Oh, ini yang kita tunjukkan cara nak dapatkan certificate lah. Kan? Yeah. Cuma nak dapat percuma tu, yang tadi register nak ambil exam kan? Betul. Okey, yang ada yang dah penuh yang terdekat Ada yang dah penuh? Ada. Macam contohnya pukul 11 ni kan, siapa yang dah habis ni kuno-kuno nak terus ni kan, tak boleh. Adalah dia list ni. Dia dah okay, list. Dia punya tips dia bagi saya lah tips Pergi dekat YouTube search dia punya soalan-soalan. Dalam YouTube banyak soalan. So saya pun belajar daripada situ juga dia punya soalan-soalan. Sebab lebih kurang kita kena menjawab soalan tu, ada pemeriksa yang akan tengok kita, dia akan scan apa atas bawah kiri kanan semua segalanya, dia akan tengok supaya kita tak tipu sepanjang peperiksaan tu kan. Agak stres juga tapi alhamdulillah lah kan, boleh lepas insyaallah boleh kan. Betul. So dekat sini pun apa ni, kalau siapa yang berminat pasal Magic Windows dengan Surface Advisor semua ada. Semua ada kos-kos yang daripada Microsoft. Ini memang pada Microsoft ni. Kos memang pada Microsoft. Tapi dia kalau tak ingat data fundamental 3 hari sebenarnya. Decision part 2 part 1. 2 hari, sorry, 2 hari. 3 jam. Okay, space is limited, reserve now spot kan. So take it. Dia tak boleh. Tak apa. Tapi kena bayarlah, memang banyak masalah kan. Kalau itulah kan. Bayar tu mahal juga tu sebenarnya. Ya, $99.
Berapa? 400. 400 kan. Dengar Rifin dengan Adian berceloteh, ha, dapat jimat 400. Kan. Hmm, insya-Allah eh, kita cuba eh. Betul macam okay. Ni apa yang courses ni? Apa ni? Cikgu Eng tanya, is it free? Yes, dia free. Tapi kena ikut training days tu, kena ikuti dia punya kursus. Boleh Microsoft training days. Apa you boleh enroll for the certification and exam for free. Tapi kalau you tak mengikuti training days ni, you kena bayar, nak ambil exam tu kena bayar. Ya. Yeah. Kan. So I hope lepas orang apa, lepas kita macam dah tahu, eh tak adalah susah sangat AI ni kan. So kita nak kita lepas dah guna log AI ni macam tak susah pun sebenarnya kan. So kita nak deepen our knowledge semua kan. So kita pergilah kepada Microsoft Training Days ni, lepas tu boleh dapat certificate apa, examination free. Okay, kejap nak tunjuk dia punya courses eh, exam certification AI eh, jap. Yang adalah exam, ialah certification dia. Okay, so yang ini apa, apa yang kita kena belajar lah kan, kita kena ikutilah apa, kalau kita nak online kita boleh belajar sendiri, boleh juga kan. Saya memang cadangkan lah belajar sendiri guna all the path ni kita kena ambil lah. Okay, kat sini nampak tak? Oh, sebab ni ada login mana eh? Ni login digital classroom saya. Okay. Kalau login lagi ada kot. So nanti kita akan dapat juga badges juga kan, ada level. Right? Menarik lah benda ni kan. Tak semestinya kita ambil exam, tapi kalau boleh nak ambil exam lah supaya boleh guna apa tu, certificate tu kan. Right? Dia ada path dia kan, sekejap. Download skill outline. Mana ada tak? Dan ada tak yang, ingat tak kat mana dia ada yang macam ada table dia, bukan table dia, macam tunjukkan path dia. Cuba search dekat Bing lah kot. Search dekat search image. Search image dekat Bing. Mungkin ada gambar raja. Okay. Sekejap eh. Cari Microsoft Azure exam. AI certificate path or something like that. Cuba tengok image. Ni kot. Roadmap nama dia. Oh, roadmap dia dah tukar dah sikit. Macam hari tu lain. Okay, boleh tunjuk juga. Azure AI dekat mana dia? AI is that? Dia macam ada satu bintang dengan dua bintang lah basically. Nak tunjuk dah, tak jumpa dah kat mana. Dulu macam clear ada. Dulu senang cari. Dia ada banyak dokumen lah, sorry. I think this one probably. Fundamentals, okay. Lepas tu kita ada associate. Lepas tu kita ada expert. So ni kalau nak ambil pass lah. Pass Microsoft certificate kan. Kalau yang free tu kat fundamental je. Associate dah kena bayar je. Saya tak jumpa lagi lah. Saya cari nak apa ni dapat free. Kalau nanti saya jumpa, pasti saya share. Right. So okay, tu dah rehat kot rasanya. Kita boleh rehat sebentar. Okay, kita tengoklah video daripada apa? Is it free? Ya, dah okay. Daripada kita punya pen aja, okey. Sekejap, kita rehat dalam masa, kita kembali dalam 10-5 minit mungkin. Alright. Yeah.
Okey, selamat kembali bersiaran. Okey, inilah yang apa, Cikgu Dina dan Cikgu Erg. Tadi mana Cikgu Erg tadi? Kan? Topik Iron Man macam mana buat kan? Okey, sorry. Kan? Ni, artificial intelligence ke? Saya rasa iya juga. Ada? Are you there? Ada. Tapi mungkin ada juga AR ataupun VR lah. Ada combination. AR, VR lah kot kan? Combination lah. Betul. Kan? Mungkin ada combination juga dengan machine learning sebab dia nak belajar muka kita tu macam mana kan? So dia boleh agak muka kita and then to fit the muka kita dengan Iron Man tu. Okay. Yang ini saya menggunakan aplikasi nama dia Snap Camera. Kita boleh search saja pada mungkin Microsoft Bing. Mungkin saya share lah ya. Ini di luar topik ya. Okay, kita search saja Snap Camera. Sinilah Snap Camera ni kita boleh download dan dia adalah apa ni beberapa setting-setting yang kita boleh pilihkan muka-muka kita kan. Sebagai contoh yang ini saya gunakan masa kelas arcade menggunakan apa design permainan arcade menggunakan MacBook arcade nama dia. Arifin, kan? Awak yeah. Tunjuk yang look ah dia punya ni dekat screen tu. Oh, iya ke? Betul lah kan? Look, dah tunjuk lah pasal Snap tu kan? Cuma kita ingatkan kita pasal Snap lagi. Bukan pasal Snap lah. Okay. Teruskan. Yeah. Tetapi lah kan, saya rasa kalau cikgu-cikgu sekarang ni banyak kelas-kelas online kan, kadang-kadang nak apa nama tu, nak tarik perhatian sikit kan, kita boleh guna sebenarnya. Kan menarik lah. Tapi kelas-kelas dekat projek Mika memang macam ni. Dia apa berkonsepkan permainan-permainan kan. Alright. So kita kembali kepada topik. Okay. So yang ini saya addkan skrin yang saya daripada kat mana? Macam mana? How do I do this? Solo layout this one. Okay. So, minta maaf lah ya, gambar bilik ya. So, ini adalah daripada kamera depan Microsoft Surface Go. Okay. So, kejap saya tunjukkan dia punya spek. Dia punya kamera resolution dia berapa? Kalau siapa yang tahu boleh bagilah apa tu. Boleh bagi tulis dekat chat. Okay, kejap how do I do this? So, do layout. Itulah saya kata, hari ni macam agak aku cakap apa. Saya first time buat benda ni. Pakai like a few devices serentak lah untuk ni. Okay, kalau dengar suara saya, dengar kan semua kan? Ada yang dengar kan suara? Ada dengar? Boleh ni? Minta tolong. Sebab dia rasanya boleh dengar kot. Okay. Dengar. Okay. Alright. Terima kasih. Maybe Cikgu Chang ni. Okay. Thank you so much. So, yang ni kita menggunakan apa ni? Microsoft Surface Go. So, yang ni adalah saya nak buat lah daripada apa ni nama dia surface ni kita nak buat loop. Okay, so saya share screen. Okay, sekejap saya share entire screen terus lah. Okay, nampak tak? Okay.
Share screen. How do I do this? Add to screen. Okay, ini adalah daripada Surface Go eh. So, saya nak buat tadi adalah boleh tunjuk dia awal. Boleh tunjuk pada awal. Tutup. Okay, nampak kan? Okay, so ini adalah antara muka yang antara GUI lah, GUI untuk log ni kan. Okay, so kat depan ni bila kita dah download nanti kita ada klik-klik next, next segala bagai. So kita akan klikkan new project. Okay, so dekat sini saya namakan new project ni adalah okay, sorry saya punya internet agak slow sedikit malam ni. Okay, so macam mana nak namakan produk, namakan model kita, kita dekat atas ni saja. Right. Product stamp, okay. Saya nak tunjuk apa ni, nak gunakan loop ni untuk kenal pasti apa produk-produk stamp yang ada, okay. So, kita akan label, awal-awal akan label. Okay, oops. Gunakan mouse cepat sikit. Okay, kita pergi import. Okay, so kita ada peluang, kita ada option camera atau images. Okay, so kita contoh satu dengan camera dulu. Kat sini tadi kan dah tunjuk. Okay, kita bagi contoh microbit lah. Okay, camera. Boleh ke eh? Sebab yang ni kamera dah guna untuk sekejap. Sebab dia sekarang ni tengah guna dekat StreamYard ni. Kamera sekejap. Sorry lah ya. This is the first time nak buat apa. Okay, saya tutup kamera kat sini, buka balik AI. Boleh tak, boleh tak? Ya, kamera. Tak boleh. Okay, sekejap. How do I do this? Sekejap. Backstage pun tak boleh. Kamera ni boleh. Alamak. Muka buat apa? Okey, okey. Sekejap eh, kesilapan terbuka. Ya. Apa yang tekan ni? Sekejap, let me fix this first. Saya stop share dulu lah. Okey. Sekejap. Surface Go ni saya kena tukar kamera dia. Okey. Soalan tak payah pakai. Dia tak payah pakai. Okey. Sorry ya. Sekarang ni look boleh tak? Okey. Now I share back. Cabaran-cabaran live untuk mengajar AI. Share. Okay. Okay. Sekejap. Agak sukar menggunakan beberapa device ni. Hebatlah cikgu-cikgu yang ada buat live beberapa device ni. Okay. Saya nak share. Share entire screen. Share videos. Look.
Okey. Saya share loop saja. Ini tak dapat. Sekejap eh. Please bear with me. Tadi dah keluar lepas tu pergi dah. Oh, finally. Okay, sorry, sorry, sorry. Alright, kembali balik. So, dia ada 3 step tadi kan? Dia ada 3 step. Okay. Oh, bukan. Okay. Ada label, ada train dengan use. Okay, so kita sekarang ni akan importkan menggunakan kamera. Okay. Wow. Alright. Okay, dapat pun sudahnya. Contohnya adalah microbit. Okay. Spine one microbit. Okay, label dia kita nak letakkan adalah microbit. Okay. Kita ajar dia lah. Ni adalah microbit. Okay. Berapa dah picture ni? Baru 2. Okay, sekejap. Oh, dah 5 dah. Okay. Right. Belakang tak payahlah. Okay. Kemudiannya, kita nak tunjukkan ini adalah brain pad. Okay. Tukarkan dia. Tengok best tu kamera dia. Dia boleh macam fokus. Cool. Satu lagi dia angle-angle tertentu. Kalau kita tengok situ, brain pad baru ada 3. Microbit dah ada 11 gambar. Okay. Right. Tunjuk dia punya ni lah, bawah ke. Okay. So dekat bawah tu kalau pasan ada 5 images per label needs to start training. So kita perlukan minimum 5 label gambar. Okay. No data was lost. This project reopen. Okay, kejap. Dia nak training tu, dia nak training kalau pasan. Okay. So dia mengambil masa sedikit lah sebab nak training kan. Tadi saya dah siapkan most of this kan. Alright. So sementara kita tunggu di training tu, okey. Tab, let me change the camera first. Okey. Just for sharing, susah nak buat untuk AI live AI ni. Sebab dia mengambil beberapa kamera, sebab kita nak gunakan kamera.
apa ni dan devices kan. Okey, sementara nak tunggu training ni saya berceroteh pasal apa eh? Patut cerita cerita pasal ni tadi. Pasal training dia tadi. Sini kan. Tapi tak apa, tapi tak apa. Ada banyak lagi kita boleh tunjukkan. Right? Saya juga boleh share dekat sini. Sementara yang tunggu dekat surface, okey. Saya sharekan. Alright, saya sharekan yang ini. Nampak apa sekarang ni? Tengah tunggu training ke? Ah, dia tengah tunggu training. Ya, tengah tunggu training. Okay. So, yang ini saja dah ada dua kamera. Oh my gosh. serius macam apa? Sorry. Rasanya ni first time buat live betul. Untuk AI ni. Ha, kita jarang buat live secara apa AI secara live sebab dia ada banyak penggunaan kamera kan. Yeah. So kalau kita macam apa ada kadang-kadang tu tersilap kan konfigurasi kamera tu menyebabkan terganggu live eh. So mohon maaf. Okey. Okey silakan cari. Yang ini rasanya kita buat apa ni name. Boleh tak dia capturekan skrin ni kejap. Ni gambar best ni. Sekejap. Display capture. Bukan. Bukan ni. Code only. Ya Allah, susahnya. Oh ni look. Okay. Pada jumpa dah. Kan dulu jap. Okey, nampak tu. Ini adalah training yang menggunakan muka. Aduh. Kan kita nak cakap aduh, dia muka. Mana ada. Aduh, itu muka dia, itu muka zaman bila tu. Hari tu juga ni tak adalah lewat sangat kan. Tapi muka dia nak cam muka saya macam mana? Waktu tu kita tengok cam muka dan nama. Betul. Itu Arifin nama dia kan. So kita cubalah. Maknanya senyum ataupun macam mana dekat bawah tu. Yang ini kita cubakan gunakan gambar-gambar pada internet kan. Tapi dia dia dapat detect masa Dr. Rafi datang di CEC kan itu. Dia memang detect. So, minta maaf Dr. Rafi kan, kami ada tunjukkan sikit tapi mudah-mudahan apa juga dengan tujuan yang baiklah eh. Okey. So ini kita buat eksperimen untuk mengenal muka dan nama kan. So itu salah satu apa ciri apa aplikasi-aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk face recognition lah, untuk masuk bangunan ke kan, untuk ada akses kepada satu-satu tempat kita ada pakai face recognition. Salah satunya beginilah kan. Ini kita tagkan nama dia, muka dia. Dan nama ni boleh akses kepada bilik-bilik yang tertentu sahaja. Ya, betul. So macam ni saya nak importkan muka saya lagi sekali. Lepas tu ingat tak Pin? Kalau dekat UK dulu ada cerita lah kan. Dia ada buat surveillance dekat London. So maksudnya muka-muka tu dia dah dapatkan database dekat seluruh apa penduduk kat UK tu masuk dalam database dia orang. So dia punya surveillance camera tu dia akan detect semua muka sama ada muka tu ada wanted ke tak wanted. Kalau muka tu wanted terus boleh pergi tangkap. Tapi saya tak tahu dari segi etika dia macam mana, saya pun tak pasti sebab masih ada perdebatan. Betul. Di sanalah berkenaan dengan privacy. So benda-benda AI ML ni memang ada perdebatan dia tersendiri kan, sampai sekarang pun masih ada sama ada melanggar hak asasi ke, melanggar privacy ke, you know. Especially untuk tugas-tugas surveillance kan. So ada perdebatan dia tersendiri. Okay. Alright. Sebab actually untuk Da'i Azrin. Oh, Da'i Azrin dah masuk. Okay, siap. Nak tunjuk sini kan. Dia training. Tak apa, kita masukkan Da'i Azrin. Ha-ha. Oh, mula dah. Da'i Azrin dah masuk. Terima kasih. Memang berjanji yang baju hitam malam ni. Saya baru sampai rumah.
Ha? Saya hitam terus. Tak nampak muka terus. Hai, mana ni? Ada susah sikit lah tengah tidur anak ni tengah gelap. Oh, ya, ya, ya. Lupa. Malam-malam tugas saya ni jaga anak ni. Tak apa anyway. Tak apa. Boleh? Silakan, Teacher Arifin. Okay, so dekat sini saya dah train tadi, gambar tadi. Nampakkan. Nanti jadi macam tadi. Okay. Nak double check lagi sekali. Okay, so kita boleh use kan. So dekat kamera ni, dia akan detect terus. Ni adalah saya. Nak tunjuk gambar Adian kat mana eh? Adian, ada tak muka? Ha? Gambar kat mana? Nak jadi ni? Tak aduh. Dekat dalam mana aku tak ada muka muka. Ada. Kalau awak ada, boleh tunjukkan. Drop and drag phone. Images. Okay. Nanti. Let me try to find gambar Adian eh. Masa tak masuk kan? Tajuk malam ni macam ni eh. Macam mana sebut eh? Tajuk dia dia AI ni bukan ni ke? Artificial Intelligence. Betul. Ya. Yeah. Artificial Intelligence dan Machine Learning, ML. Machine Learning. Oh, muka saya. Salah ni. Ya dia. Ha. Aduh hai. Salah nama tu. Salah nama. Ini adalah Adian. Okey, dia dah edit. Right. Okay. So dia terus training. Tadi gambar tadi resolution dia kurang lah. Cari gambar-gambar resolution lebih sikit ni. Itu je gambar yang paling handsome tu. Ya ke? Ada lagi sebenarnya. Jangan. Nak tu kan? Jangan lah. Tinggal lah. Aduh. Ambil gambar dah iya dekat internet gambar dia banyak. Okey, agama dia banyak. Kita bagi lain eh. Kita suruh. Buat apa tu? Kita nak bagi nama contohnya kita nak tunjuk ni kan, use. Okey. So kalau kamera ni dia tunjuk muka saya ni nampak dia terus keluar ni adalah Arifin. Muka sorok-sorok pun macam ni, dia tahu ni Arifin. Okey. Faham. Lepas okay. Tu kalau keluar nama saya ada? Keluar nama saya. Boleh. Kita kena training kan dia kan. So kena letak banyak gambar. Maknanya kita kena labelkan gambar Dayi Azrin. Ada beberapa gambar ke, maybe minimum 5 kan. Tapi kalau 5 tu takut dia tak tepat. Kalau lagi banyak gambar lagi bagus. Yang mana sekiranya kamera kita detect muka Dayi Azrin, dia akan keluar label kat situ Azrin. Label tu dia baca kat mana? Kita lah bagi label. Kita set kan dia. Kita yang ajar komputer. Kita bukan kita ajar, kita Hello. Adian. Hello. Are you okay? Tu Adian. Okey ke tu? Bagi dia gambar supaya komputer tu belakang. Bila nampak muka Dayi Azrin, dia akan keluar nama Dayi Azrin. Tidur. Tidurkan ke dia tertidur? Ada. Apa suara saya punya ke? Dia hilang. Sekarang dengar tak? Dengar. Ada. Okey. Nak tengok yang tadi kita train tadi dah ada siap ke? Train mana? Dekat ni, yang dekat surface. Dah. Boleh kita terus ke situ? Tak menyempat-nyempat. Kan sementara lepas ni kita nak train muka Dayi Azrin pula. Okay. Banyak tak gambar dalam internet? Banyak ni gambar. Banyak. Aduh. Kita gambar tak dalam internet memang setengah page je lah. Lepas tu dah tak ada lah. Okay. Saya pun tak pernah check jawab. Okay, tak apa. Boleh tunjuk surface tak? Kejap. Okay. I will try to share now my surface share screen. Okay, window. Pada malam ni complicated sikit. Mana ada banyak. Dia complicated. Dia dekat dengan ngajar ni. Tahu? Okay. Boleh share gambar. Stream. Okay. Kejap eh. Okay. Ini adalah daripada Microsoft Surface. Okay. Tadi kita labelkan ke produk-produk stamp. Kita ada produk stamp apa? Brand pack dengan microbit. Macam mana kita tengok sama ada dia boleh membezakan antara dua. Tapi agaknya agak sukar sebenarnya antara dua sebab dia seakan-akan.
Ya, kita tengok eh. Boleh berjaya ke tak? Berjaya ke tidak eh, kita cuba. Secara live pada malam ini. Kita tengok sama ada berjaya ke tidak untuk kita train komputer untuk membezakan yang mana satu brain pad, yang mana satu microbit. Kita. Okay. Itu okey. Ada gambar drone sikit dekat ujung tu nampak? Tak tukut. Okay. Dia tengah tunggu sekejap. Tengah tapi sebab gambar tak banyak. Allah jatuh pula. Mana nak ajar tu? Dia kena ni microbit. Okey. Bagus. Oh. Berjaya. Berjaya. Yang orang mengajar ni berpeluh sebenarnya. Okey, itu adalah microbit. Okey, seterusnya. Cuba kita letakkan brain pad, tengok dia boleh kenal. Yang tadi tu kita kena tick dulu kan. Tick dulu. Okey, sebab dia tengah belajar gini sebab sikit. Okey. Ah, tu dia kenal tu, microbit. Ni brain pad pula. Tepi. Tapi masih nampak microbit di bawah tu, kena tolak ke tepi sikit. Nampak ke? Brain pad, betul? Ini brain pad. Hati. Bukan. Nanti sampai tu dia akan belajar. Kalau nampak tu dia training terus tau. So dia memang okay, eh. Salah ni. Hello. Ni mepet. Buat benda kenal lah. Okay, so kalau kita pasang dekat tepi tu all images 99% tu adalah nanti, so lebih banyak gambar yang kita letak kan, dia akan lebih pandailah nak ini. Ini impact. Okey, betul. Impact. Kita tekan. Belum. Okey. So, ini hanya menggunakan apa tu? Microsoft Surface kan, boleh buat AI, tak ada masalah. Okey. Alright. So, ada nak letak gambar dari Azrin ke? Tak apalah. Microbit pernah dengar tapi tak tahu cara guna. Oh. Ada ni. Wow, kan, boleh tengok balik tu apa ulangan-ulangan tu dekat YouTube. Ya, betul. Rugi. Kan belajar cara pakai microbit. Saya pun dulu tak tahu sebenarnya guna pakai microbit tu. Bila mana tengok kan, belajar sikit-sikit kan, macam oh banyak kelebihan punya. Ruginya selama ni tak belajar. Okay. Oh, apa ni? So, dah habis ke? Belum. So tadi dah tunjukkan, okey, beberapa menggunakan model tadi, satu model menggunakan Microsoft Surface. Okey, sekarang saya kembali balik kepada laptop saya. Laptop saya pernah jam lah ni sebab terlalu banyak application. Aduh. How to do this? Kejap. Sebab tadi ada cikgu tanya buat apa, nak buat apa muka topeng semua kan. So I know because kita buat AI ni akan menggunakan banyak processing power lah kita punya laptop. So apa that's why I didn't use the faces just now lah. Okay. Sekejap kalau tutupnya agaknya, nanti buruk pula. Tutup. Okay. So saya remove ni kejap yang surface. Okay, alright. So saya tunjuk balik kembali menggunakan banyaknya screen. Okay. Yang ini adalah untuk nama, kan? Model untuk nama. So ni detect muka saya. Yang tadi tu saya dah apa ni? Ini adalah label lah. Okay. Muka saya. Ni lepas tu saya ajar juga muka Adian. Tadi mana muka Adian? Tak ada dah.
So label ni memang mainkan peranan lah. Kalau kita ajar dia salah, salah lah dia. Kita scan muka dulu lah. Betul, betul. Sekejap, tu lah dia. Nanti ni dah kena adjust balik. Sini kena tukar balik. Okay. So yang ini saya ajar tadi. Okay, menggunakan mask. Okay, saya pakai mask yang berlainan jenis. Color pink lah, color biru lah. Okay, kan? So dia terus train kan? Yang ni pada tempat-tempat lain. Pada DCC, pada laptop Surface Pro kot. Tak ada sini. Gambar-gambar dekat apa DCC hari tu. Yang tak ada mask pun ada. Kan tadi ada cikgu tu dia kata boleh tak tutup muka pakai buku. Buku tak ada, saya tutup pakai Surface. So saya ajarlah dia. Surface ni bukanlah mask. Okay. Kan. So kita tekan use dekat sini. So ini adalah no mask. Okay. So kalau tadi pakai mask. Menarik eh. Wah. Dia tak ada coding-coding semua, tak ada. Simple je. Kita download log.ai. So images pun boleh pakai kalau kita nak tambah image-image yang ada pada internet kan. Okay. Jom. Kita nak ajar macam mana kita nak image pada internet eh. Okay. Kita sharekan. Ada masa sikit lagi kan? Ada masa sikit lagi. Okay, kita sharekan dekat H ni. Right. Okay, contohnya picture people, man with mask eh. Man with mask. Okay. Right. So, kita download lah. Kita download mana-mana gambar ni. It doesn't matter. Right, kita download satu. Contohnya ni. Save image. Save image. So lagi banyak sampel-sampel kita tadi, right? Sorry, kamera pun saya ni yang mana satu ya. Eh. Okay, save image. Save image. Okay, so image-image tadi tu, okay, kita boleh masukkan dalam log. Okay. Kita pergi log ni tadi. Okay, kita pergi images. Kita drag and drop saja yang tadi. Namanya saya cari balik dekat downloads. Okey, yang ini adalah mask. Betul. Dia dah sebab dia dah ada sampel kan. So dia boleh detect lah. Okey. Tarik satu juga. Ini ada mask. Okay, so macam itulah kita gunakan apa cam pada images. Kita dekatkan dia. So kalau kita tak ada lagi label, okay, kita kena tulislah kat situ, kat bawah tu tadi. Tak keluar. Okay. So kalau kita tengok yang tadi, yang label kita tadi, mesti ada gambar-gambar tadi. Oh, komputer saya ni pun dah jadi kerah. Yang ni kiranya kita cuba testkan gambar-gambar, tapi at the same time kita akan masukkan gambar-gambar tu ke dalam data-data tu lah kan? Betul tak? Betul. Betul eh. Okay. Sambil-sambil dia ada dua sekali. Maknanya kita try tengok. Oh ni mask betul. Dan bila setiap kali kita
Jangan my camera akan ni sekejap. Hilang ya. Sebab terlalu banyak apa ni pakai AI kat muka lagi lah apa semua kan. my laptop can handle it. Okay, dah nampak balik dah. Okay. Ni tak ada lah delay. Tadi delay teruk. Train. Yalah, mas incorrect. Dia tunjuk. Okay. Able. View. Okay, so tadi. Oh, memang berat komputer. Okay. Sebab itulah saya kata tadi, kalau kadang-kadang AI ni orang menggunakan cloud, guna Azure kan. So yang ini akan menggunakan kita punya processor, okay. So pastikan jangan buat live lah tengah buat. Serius? Tadi termenung kejap nak buat ni. Termenung sebab dia campur sekali, dia nak proses internet kita, nak proses video, nak proses sound. Kita ada same time nak buat machine learning lagi, memang dia agak berat dekat dia tu. Kita cuba percubaan pertama kan, tapi kita dah understand what is the halangan-halangan yang kita hadapi sekiranya kita nak buat ni secara live. Okay, yeah. Sebab yang demikian, insyaAllah besok bila kita berpeluang untuk bersua muka ke muka, face to face, kan, akan ada khusus AI dan machine learning yang kita akan anjurkan, most probably bila semua dah okay, kalau DCEC dah buka, dia punya tempat untuk kursus pun dah buka, insyaAllah kita akan buat secara live di Digital Classroom Experience Center. Dekat situ boleh experience sekali dengan gunakan tablet Surface terus. Yeah. Kita pakai tablet Surface terus kat sana. Dah buka lah sana, buka lah, dah boleh lah, Lagi, dah boleh. Lagi 3-4 hari dah boleh jalan tu. Itulah, kata ada world decal yang lawa kan. Tak ajak pergi pun. Belum tak siap lagi, bila siap nanti kita buat doa selamat. InsyaAllah. Jangan lupa kami boleh ya? Tapi sebelum datang, ajar dulu macam mana nak terbangkan drone pakai tangan. Pakai tangan. Magic tu. Tak apa, nanti kita akan ajar. InsyaAllah kalau ada peluang nanti. Just nak tengok sikit antara komen-komen di talian. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Terima kasih kami. Kena belajar lagi ni, betul. Kami yang kena belajar lagi ni. Banyak yang tak tahu. Especially nak live gunakan AI. Honestly. Yang ini nombor berapa dia? Saya punya ataupun campur dengan Adian punya kan. I think dah lebih kat 10 dah kan. Tapi betul. AI ni yang first time lah buat kan. Memang. Kita buat cabar. Saya minta maaf lah ya. Kalau tadi ada sangkut-sangkut tadi. And then plus bila malam ni. Orang banyak menggunakan internet pula, dekat sebelah-sebelah tu interference dia banyak. Memang mencabar. Jangan main. Tambah pula nak tengah-tengah live ni nak siarkan video pula macam tadi kan. Bukan dia. Itu yang saya cakap. Dia. Hari ni memang hari berat. Pagi tadi dengan saya pun dah berat. Siang tadi, malam ni pun berat. Memang terbuktilah. Hari ni dia siang tadi topik berat. Tapi yang malam ni topik dia ringan. Tapi cara nak menterjemahkan dia tu berat. Betul. Dia mudah, tapi saya sendiri nak terangkan machine learning pun tadi agak-agak jugalah. Ni nak cerita. Lepas saya siang tadi lepas habis tu, dua bungkus nasi saya makan. Dua bungkus? Saya terus sebelum ambil anak pergi singgah mamak dulu makan tu. Collab. Tak tahan apa. Collab. Okey. Terima kasih apa-apa puan-puan. Terima kasih perkongsian ilmu. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami malam ni. Walaupun orang cakap banyak kekurangan, kesilapan, tapi tetap apa orang cakap, kami ingin jugalah nak share walaupun ada yang terlambat ke apa, tapi hasrat kami memang kami akan cuba, insyaAllah. Okay? Betul. Dah 10 lebih kurang 3 minit lagi. So, betul. You pakai Surface lah. Surface lagi mudah sebab kamera belakang ada. Itu kenapa saya suruh pakai Surface. Pakai laptop pun boleh. Tapi kat laptop tu ini kamera depan saja. So agak sukarlah kita nak ambil gambar. Lepas tu kita nak tekan lagi kan. Kan susah. Kan kalau pakai selfie kat kamera belakang ni mudah. Kan kita nak ajar budak-budak, nak ajarkan anak-anak. Kita ajar student kan. So Look AI ni adalah salah satu daripada perisian. Dia mungkin starting dia is app dia yang tersendiri. Tapi bila Microsoft nampak potensialnya, Microsoft rasanya dia co-develop sekali lah dengan Microsoft. Sebabnya Microsoft ada banyak lagi power platform.
yang lain. Betul eh, Teacher Rifin? Betul. Sebagai contoh macam pagi tadi, saya cerita pasal power platform. Betul eh? Lepas tu terus Arifin cakap kat saya, look, AI boleh integrasi dengan power platform ni. Betul? Hasratnya memang nak buat dengan loop, dengan power platform. Tapi saya tak rasalah komputer saya mampu. Tapi yang betul. Maksudnya Microsoft tu, dia nampak loop AI ni boleh complement dekat app, power apps ataupun power automate. Kan maksudnya dia, kita buat apps tu dia boleh ambil gambar, lepas tu the processing behind it to recognize apa objek kan, maknanya dia gunakan loop AI sebagai engine machine learning untuk apa proses ataupun untuk compute and come with the machine learning model yang boleh digunakan untuk aplikasi tersebut supaya menjadikan dia lebih apa intelligence kan. Ambil telefon kita buat app sendiri, scan gambar, tengok, ini Da'i Azrin, ini siapa, ini Ardian, ini Arifin, ini Dr. Rafi, macam tu, ini Cikgu Ahmad, kan? Ini Abang Kai, kan, ini Cikgu Era, Cikgu Era ada ke? Kalau ada, sorry Cikgu Era kan, saja gurau-gurau malam-malam macam ni. So ada apa-apa soalan angkat tangan? Tak ada? Mantap lah. Saya minta maaf lah hari ni macam nampak kekurangan dia. Saya pun rasa macam tak tahu lah nak macam nak buat lagi sekali sebenarnya ni. Sebab okay lah. Saya pun tadi tengok melalui YouTube tadi. Okay, tak ada masalah. Okay. Cuma tadi yang ada bahagian setup tu sikit tadi kan. Bila kita itu biasalah. Kita nak tukar kamera tu nak ambil microbit apa semua tadi tu ada sedikit apa kelewatan dah sedikit. Sebab ada isu dengan line apa semua kan. Tak ada masalah. Dengan kamera setting up nak share yang mana pun tak tahu. Sebab bila buat live nak sharing, mana satu nak sharing ni? Nak share tab ke, nak share Windows ke, nak share apps kan? Kejap. Tapi nak tanya, ada untuk loop recommended system requirement tak? Boleh tolong tengok dekat loop tak? Bila kita download, kita dicatat tak? Ataupun cuba check dekat Bing. That's a really good question. Sebelum kita berundur sebab kita nak tengok sama ada, ini memang perlukan Surface ni. Surface yang requirement macam mana nak beli? Sebab Surface pun dia ada banyak dia punya spek, betul tak? Da'i? Betul. So kalau nak pakai loop ni, rasanya spek yang macam mana bersesuaian. Dan ini kurang-kurang kena ambil i7 ni? Pro i7 ke kan? Pro lah. Tengok tu. Go tak ada i7 kan? Tak ada, Go paling tinggal i3 je. Okey. Dia tahu selok dulu Surface ni. Dia tahu semua. Saya ni kalau i5 boleh rasa ni. Tapi kena ambil yang 16256 lah. Lebih kurang. Tengok dah. Dia punya pengetahuan tentang komputer ni memang saya tabik lah. Wow. Tak. Saya baca ni. Baca nota. Mungkin boleh bingkan juga. Dekat mana? Kejap. Example 11. Play import tips community. Tak jumpa lah. What the second question lah. Loop bingkan dia. Bingkan saja. Okay. Bingkan saja. Apa computing requirement or something like that. Tuan C Core lah. 11 generation ke katanya? Yes, 11 generation. Generasi ke-10 dengan generasi ke-11 beza banyak tu. Dia generasi ke-11 lagi lajulah. Tak ada. Paling-paling pun mungkin dia tak bagi tahu kot, ataupun Windows yang mana yang terkini ke apa kan. Tapi tak apalah, nanti kita cuba cari nanti rasa macam kita akan selit-selit dekat mana lah kita akan. Tapi kalau ambil Surface yang paling tinggi spek ni, rasa support kot boleh tak ada masalah. Sebab ada tu tak, nak cerita Arifin, itu kita test awak punya Surface tu yang kita boleh edisi tu Surface. Boleh kan? Saya punya yang punya Surface apa? Itu apa? 7 Plus Ini 7 Pro. Pro 7 Plus? Pro 7. Sebab itu kita try. Wow, bila good question macam ni kita pun jam. Ini macam ni kita nak mencari ni. Arifin punya apa? Cuba Google gambar ni, Arash Muhammad.
Saya punya i5 8 GB RAM. Okey dah tu, okey dah tu. Kemas dah tu. Ha. Ini memang hari tu guna untuk masa Dr. Rafi datang dekat DCC, no problem. Memang dia memang laju. i5 pun okey dah, tak salah dah. Anyway, kalau nak tengok untuk kalau nak guna loop kan, kalau nak best lah, kalau nak best kena pakai paling-paling pun apa pakai prosesor mana? i5 eh? i5 okey lah. Tadi i5 Pro 7 is 10th generation. 10th generation. So dia punya RAM dia berapa? 8. 8 GB eh. 8 GB RAM eh. Okey. 8. Betul. Okey. Alright, lepas tu pula dah pakai so, Windows 11 Pro kan. Yang awak punya Windows 11 ke Windows 10? Windows 10. Yang apa Surface ni di Windows 10. Windows 10 eh. Boleh update tu, boleh update. Ni kejap, okay. tadi ni dai ada kata kan yang terbang drone ni apa benda kan. Saya tampal dekat chat tu eh. Siapa nak tengok lah kan, itu dekat Instagram Projek Mika, apa hadiah dia terbangkan drone menggunakan tangan. Saya itu bila tengok first time saya rasa macam wow. Memang macam tu lah. Macam lah. Itu dah bersilat tu namanya tu. Daya tu macam dah bersilat. itu pun satu lagi mencabar kalau nak buat live. Macam mana nak tunjukkan drone ni kan, kita dah dapat macam ni kan. Buat drone tu, jauh, tak tahu lah. I have no solution yet lah. Kita pakai dua kamera lah. Dua kamera. Kita tengah fikir macam mana nak buat ada satu kursus ni, next week tu kita nak cerita pasal drone. Tapi macam mana nak buat secara live tu, tu tengah pening kepala jugalah. Sebab kita bukan nak tunjuk, kita bukan nak tunjuk drone tu terbang sangat. Kita nak ajar orang coding. Satu dah coding kan. Dah ada pada screen, lepas tu nanti drone tu terbang juga kan. Sama macam AI ni. AI ni kadang kita nak gunakan kamera, tapi kita tengah live gunakan kamera juga kan. Aduh wei. Kecabaran lah. Okey tak apa. Yeah. Anyway, rasanya masih ramai orang yang masih bersama kita pada malam ni, dan mungkin ada yang tak scan link kehadiran lagi, mungkin kita boleh flash dia lagi. Link kehadiran. Dengan minta maaf ya kekurangan tadi. Memang honestly I feel like macam tak capai apa ni, seperti biasalah kan kita punya webinar ni. Okay, link kehadiran dah keluar eh. Okay, so kalau boleh scan lah QR code tersebut. Okay, kalau apa ni boleh gunakan pada pautan yang saya tampalkan di ruangan chat. Okay. Jangan lupa kepada apa warga-warga pendidik kita, isikan juga kod redeem di Microsoft Education Center. Okay. Itu adalah ni pautan saya dah pastekan. Sekejap lagi saya cuba pastekan. Ya, education.microsoft.com sekali lagi dengan kod TARE8BBA22. Okay. Okay. Tapi saya rasa kan Dai kan, kalau bila dah center DCC dah buka, kita buat fizikal lah ini. Saya buat fizikal kan? Lah. Saya tak puas hati lah sebenarnya kan. Saya fizikal dekat sini. Come on. Datang DCC. Betul lah. Nak keran lah benda ni. Bulan 3 ni insyaAllah. Okay. Ada satu pertanyaan. Ini besok. Ada satu minit lagi ni. Ada. Saya mungkin ada satu pagi dan petang. Okay, dan malam besok awak ada tak? Ada. Besok tajuk apa? Awak ada tajuk apa besok? Besok brain pack rasanya. Brain pack Microsoft make code. Kita kembali kepada Microsoft make code Pusing-pusing make code. Mungkin lah Microsoft make code, tapi tadi kita dah nampak ada dua barang tadi, stamp tadi. Microbit kita dah cover. Siri 1, 2, 3 juga, dan yang baru ni brain pad. Ini brain pad antara barang stand yang baru di Malaysia di Malaysia. Betul. Dan di Asia juga kan, yang di Asia juga, yang mana esok ada pagi ke? Saya insyaAllah pagi, tapi saya akan confirmkan balik by midnight. Saya confirm. Yang saya memang confirm malam lah. Yang memang malam. Right? Okay.
Ah, satu lagi saya nak tanya, dai dekat mana ni? Dekat rumah ke dekat mana ni? Saya dekat rumah. Dekat rumah. Hari ni overtime ke? Tak ada. Apa dia? Hari ni overtime dekat DCEC ke? Ke abang Kai ada dekat sana? Overtime, eh tak adalah. Saya ni, saya balik kerja. Saya pergi tu apa nama kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib saya balik lah. Ah, tu nak tanya tu. Sambutan sebab hari ni dengarnya macam 28 bulan kan. So ada promosi tu macam tamat hari ni. Agak sibuk ke? Agaknya dia sibuk. Balut tak berhenti-henti balut. Banyak order. Sebab orang nak balut satu hal loh. Kita nak balut. Tapi bukannya balut setakat macam balut hadiah biasa, kita nak rap dia lagi dengan bubble rap. Nak bagi dia apa kemas kan. Kalau tak hantar delivery nanti kan ada pula masalah kan. Betul eh? Jadi 3-4 lapis, 3-4 lapis kita balut. Oh, okey okey. Lepas so, balut, lepas balut, sebelum balut tu dekat plastik wrap tu kita semua minyak wangi dulu. ada letak ampau tu dia. Ada letak ampau tak boleh? Ada ampau tak ada? Ampau yang bertuah lah, yang bertuah, yang bertuah. Yang bertuah. Kita selit-selit lah tu kan. Jangan nak tanya, sempat lagi ke tak ni kalau nak beli dengan promosi ni? Okay, promosi akan tamat pada tepat 1 hari bulan 3, 2022. Dan ada ada masa dia dalam 1 jam 6 minit saja lagi untuk pembelian. Hubungi Puan Siti 011-3132-1024. Kata saya nak promosi bulan Februari. Ada lagi 1 jam 6 minit sebelum promosi ditutup. Okey. Memang saya nak tanya sikit boleh? Ya. Apa? Biasanya kita ni kan dalam kalau kita dekat Malaysia lah. Biasa ada extension. Tak ada extension lah untuk promotion ni. Oh, tak ada. Tak ada extension, tak ada. Kita tak pakai kabel. Kita tak pakai kabel. Bayar saman pun boleh lanjutkan masa bayar saman. Ini promosi memang tak lanjut eh. Ini memang strictnya ni. Oh, serius. Okay. Takut kita. Tak, bagi saya lah. Bagi saya ada penonton-penonton yang masih ada ni kan. Kenapa nak kena ambil surface dekat AR Detect ni? Sebab kita akan dapat perisian Office 365 di bawah education di bawah digital classroom. Classroom ni pula ada banyak kelas-kelas webinar kan. So I think this is the best time for you to get it. Ada satu jam lebih lagi. Lagi satu, apa yang specialnya boleh beli dengan AR Edutech dan juga apa specialnya kami kan? Satu, macam Tuan Rifi kata tadi, kita ada percuma ya, email digital classroom. Satu, untuk Office 365 percuma. Yang kedua, kita akan bagi OneDrive 5TB. Yang kedua, kita ada support group. Bila mana dah beli, tiba-tiba kita kata, alamak, apa semua kan tak tahu nak guna macam mana. Tengok kita ada webinar selama satu bulan macam tu. Inilah namanya. 100 webinar cadangannya. 100 webinar. Kita nak ajar balik macam mana orang yang beli tu mungkin dia ada benda yang dia tak tahu nak pakai. Jadi kita ajar menggunakan melalui webinar. Jadi kita ada support group. Kalau contoh, tengah-tengah pakai tu tiba-tiba macam, alamak, macam mana boleh jadi macam ni? Nak tanya siapa? Kita boleh tanya dalam support group tu. Sama-sama kita akan bantu-membantu satu sama lain dan juga kita akan bantu menyelesaikan masalah anda. Kira macam you will never walk alone lah kan? You will never walk alone. Yes. Cepat je kita. Wow, cepat lagi ya. Never walk alone with us. You beli surface, buat look AI, sangkut. Terus call, teacher Refin, sangkut lah. Lepas tu kita ada group digital classroom punya YouTube tu, macam-macam info-info ada dalam tu. Dan juga kita yang paling specialnya adalah bila beli dengan AR Edutech, anda akan laptop ataupun surface anda akan diset up oleh saya. Dia macam ni lah. Kalau beli, saya ni nak kongsi ya. Saya pergi ikut kawan, pergi tengok kereta dekat kedai kereta. Waktu tu kita tengok kereta Mercedes A-Class, A250 ataupun A45. Buka engine tu ada sign. Siapa yang buat engine tu sign bang? Dekat engine tu, sign engineer yang buat tu. So macam ni setup ni daripada Azrin sign. Malam ni kereta tu pakai kat mana? Oh, bukan saya punya, tu bos saya ikut. Belum beli, orang dah beli. Itu ikut bos. Betul lah, idea tu bagus lah.
saya set up saya sign kan dekat tag cover. Ha. Apa tu? Tak dulu pun kalau yang Mac apa Mac alamak ini Windows eh. Tapi kalau yang silap jangan bang. Jangan. Jenama. Jenama buah tu kan. Ada kat sana buah A tu. Okeylah, dah pukul sebelah ni kan, ramai yang macam dah nak tidur ni ataupun dengar okay, kita minta tidur. Maaf, saya lagi dengan sekali, saya segala yang kurang tu hanyalah daripada lah, saya. Okey. Eh, nanti dah settle, jangan keluar lagi ya. Saya ada benda nak cakap. Tahu dia. Kita minum sama-sama lah kat luar. Okey. Anyway, sebelum apa bersurai, saya pun dari pihak Cikgu Arifin mohon maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku, kekurangan ilmu yang kami ada sebab apa maklumlah buat AI ML ni first time secara virtual. Kami jarang buat AI secara live. Virtual dan live. Nah, memang agak kita pun virtual gerun daripada awal-awal tadi kita dah cakap, betul juga kan? Macam ada terasa seram dan gerun untuk buat benda ni dan ternyata memang agak mencabar. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti. Sokongan anda amat kami hargai. Okey. Sebarang komen amatlah kami hargai dan bantu kami kalau kami tak tahu. Okey. Dan Aziz ada apa-apa pesanan terakhir? Baik. Sebelum kita gini. Okay. Jadi terus. Bukan. Jadi bukan. Terus support kita punya webinar yang mana banyak lagi ya kita akan langsungkan ya. Bersama dengan Tuan Arifin, Tuan Adia dan ramai lagi penceramah-penceramah dalam program kita webinar Modern Classroom untuk sehingga 10 Mac 2022 ya, yang mengongsikan pelbagai macam tajuk-tajuk yang berkaitan dengan teknologi Microsoft. Terus bersama dengan kita esok, kita ada lagi bersama dengan Tuan Ardian pada pagi dan petang, malam bersama dengan Tuan Arifin. Esok lagi kita ada bersama dengan kalau saya tak silap ada lagi dengan Cikgu Azrin kalau saya tak silap. Okay, ramai lagi nanti kita akan upload ataupun kita akan siarkan di Facebook kita, di Instagram kita AR EduTech. Jadi saya ingatkan kepada anda untuk follow Facebook AR EduTech untuk sama-sama kita dapatkan info-info berkenaan dengan program kita, berkenaan dengan Microsoft Surface dan juga berkenaan dengan program webinar yang kita langsungkan pada ketika ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita. Terima kasih Tuan Arifin, terima kasih Tuan Adian. Jom sama-sama kita scan kod kehadiran yang diberikan bagi anda yang belum lagi scan dan jangan lupa untuk redeem kod yang diberikan untuk Microsoft Educator Center untuk dapatkan apa nama tu, asyik-asyik lupa je nak sebut kata apa tu, certificate, apa panggil apa? Badge? Achievement. Nak sebut achievement tu lah. Untuk dapatkan achievement tu kan. Kena redeem, jangan terredeem, rugi okay? Untuk dapatkan achievement tersebut. Jadi jumpa lagi esok pagi ya, 9 pagi sehingga jam 11 pagi bersama dengan Tuan Ardian dan juga co-pilotnya ya, Tuan Arifin ya. Kalau petang pun okay. Sama juga ya. Saya pun bersama dengan kami, tetap bersama dengan kita, Gandingan 3A. Wah, yeah. Okey, kita racun terakhir beberapa minit, berapa jam lagi ni? Satu jam lagi. Okey, saksikan video daripada pihak penaja. Wow. Bye. Jumpa lagi, bye. Selamat malam ni, besok, bye. Selamat malam semua.